Sudah jam 8.30. puluh. ini beberapa beberapa partisipan saya sudah jadikan co-host sehingga silakan kalau seandainya mau mengadmit ya selain ada panitia di sini. Oke. Okay. Baik Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Selamat datang uh, di webinar atau Zoom meeting ini dalam kegiatan uh, virtual public lecture uh, Terima kasih atas uh, kehadirannya dalam Uh, virtual Public Pictures uh, terutama para dekan uh, fakultas Udin, uh, PT KIN dan PT KIS ini ada para guru besar yang sudah hadir di sini ada saja ada Bu Rektor yang sudah bergabung Dokter uh, Dr. Raja Manilubis MA ini juga saya lihat ada Prof Alif Teria Wasim dari UIN Jogja. Ya. Dan juga sudah bergabung ada yang dari Amerika, selain narasumber Prof. Muhammad Ali, Prof. Mun Siri juga sudah bergabung dari Notre Dame, terima kasih. Kemudian narasumber yang kedua kita adalah Prof. Media Zainul Bahri juga sudah bergabung. Selain para peserta, kalau melihat dari uh, pendaftaran di Google Form itu yang mendaftar ada sebanyak 376 sampai tadi pagi ya itu ada yang dari Jakarta, Jogja, Malang, Jember, Semarang, Bandung ya uh, jadi Madura, Surakarta, Mataram jadi banyak sekali yang hadir uh, dan mendaftar juga yang dari perguruan tinggi umum ya ada dari UI ada dari UGM eh, berdasarkan eh, data yang yang mendaftar itu ya. jadi memang ini eh, tidak hanya terbatas pada kajian Islamic Studies tapi juga secara umum religious studies perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Kdri Washington DC, ya. jadi kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC melalui atas pendidikan dan kebudayaan. Uh, Profesor Dr. Poppy Rufaida juga kerjasama dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) itu uh, ketuanya adalah Prof. Jamal Wimoho dari Universitas 11 Maret dan dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. I4, jadi ada ikatan ilmuwan Indonesia internasional. Nah ini kita kerjasama pada saat ini eh, karena kerjasamanya dengan eh, KBRT Washington maka I4-nya eh, adalah dari para diaspora yang mengajar di eh, Amerika Serikat dan Amerika Utara lah ya, Amerika Serikat dan Kanada. Nah itu eh, kerjasama kita pada hari ini ya. Untuk E4 itu ketuanya adalah Prof Taifo Mahmud dari Oregon State University. Nah, memang ini MRPTNI ya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Nah, tapi PTKIN dan PTKIS juga ikut terlibat. Kenapa? Karena salah satunya Ibu Rektor, Rektor Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Hajah Amin Lubis itu merupakan salah satu pengurus dari uh, MRPTNI ini. Beliau adalah uh, pengurus di bidang pembinaan dan pengembangan karakter. Mungkin nanti Bu Rektor bisa menjelaskan uh, kenapa UIN atau PTKIN bisa terlibat dalam uh, pengurusan dan kegiatan-kegiatan ini. Tentu saja kita sangat bersyukur sehingga kita uh, bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MRPTNI. Nah untuk tahun ini tahun 2020 ini uh, kerjasamanya dalam bentuk uh, people to people ya. Uh, jadi dari dosen ke dosen uh, dan harapannya pada tahun 2021 itu bisa Kemudian beralih menjadi u to you, university to university. Nah, kalau people to people karena eh, ini adalah kerjasama antara kita dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi agama Islam dengan dosen diaspora. Jadi banyak sekali dosen-dosen dari Indonesia yang saat ini sedang mengajar. Nah, itu efor itu ya. Maka Itulah kerjasama kita dari people to people. Untuk saat ini bentuknya adalah uh, virtual public lecture dan tentu saja tidak tidak terbatas nanti ya bisa dalam bentuk joint research gitu ya. Uh, tadi ada permohonan dari beberapa partisipan mungkin juga bisa join publication ya uh, kita didampingi untuk bisa melakukan penelitian ada join course gitu ya. Ini kan Prof. Munim adalah editor di uh, Islam and Christian Muslim Relation. Nah, misalnya sebagai editor di sana, Prof. Muhammad Ali sebagai editor di Contemporary Islam. Nah, itu kita sangat berharap pada saat yang akan datang tulisan-tulisan uh, dari peneliti di Indonesia bisa juga go internasional. Uh, jangan hanya... Prof. Munim Siri dan Prof. Muhammad Ali saja. Nah itu yang akan kita lakukan ya. Nah tahun 2021 harapannya adalah u to u Nah ini akan dilihat bagaimana keberhasilan dari kegiatan-kegiatan kita pada kali ini. Untuk bidang keilmuannya, selain Islamic Studies dan Religious Studies, itu ada bidang keilmuan pertanian, ekonomi, biologi, kimia, arsitektur, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, nah jadi banyak sekali ya dan kerjasama ini memang baru dimulai ya, jadi beberapa perguruan tinggi negeri juga sudah memulai bulan September ini dengan virtual public lecture ini. Jadi kalau seandainya ada di fakultas bapak ibu yang memiliki fakultas pertanian, fakultas ekonomi, saya kira juga bisa terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Nah, untuk klaster Islamic Studies dan Religious Studies ini, eh, Alhamdulillah saya ditugaskan untuk menjadi EIC, ya. eh, maka saya mengajak kerjasama dengan beberapa fakultas, beberapa dekan untuk bisa mensukseskan eh, baik dari pelaksanaan maupun juga dari narasumber. Ya. Eh, dan untuk diasporanya ada Profesor Muhammad Ali, ada Prof Etin Anwar, ada Prof Salahuddin Kaprawi, ada Prof Munim dan mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi yang terikat dari diaspora ini. Nah, untuk cluster Islamic Studies, tema besar kita itu adalah why religion matters ya. Concerns, scope and method in religious studies. Jadi ini tema besarnya karena temanya adalah religious studies maka itu uh, tema besarnya dan kita sudah menjadwalkan untuk uh, kuliah umum ini paling tidak sebulan sekali ya dimulai dengan hari ini dan nanti tanggal uh, 16 Oktober itu tentang religious extremism ya kemudian bulan November tanggal, tanggal 20 tentang uh, the american myth of violent muslim oleh Prof Edkin dan juga uh, insya Allah Prof. Munim juga akan uh, share bersama kita ya. Mudah-mudahan tidak puasa uh, virtual <laughs> public lecture. Dan uh, tentu diaspora yang lainnya. Dan kita masih berharap dosen-dosen uh, peneliti dari uh, dalam negeri juga mendampingi. ya. Seperti yang sekarang ini ada Prof. Muhammad Ali. Diaspora dari University of California, in Riverside, juga ada Prof. Media. Nah, itu sedikit pengantar saya tentang kegiatan kita kali ini, kerjasama kita kali ini. Dan eh, sebelum eh, saya meminta Bu Rektor untuk membuka dan memberikan sambutan atas nama eh, pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, eh, mungkin perlu saya ingatkan saja mohon agar uh, fitur mikrofonnya di ya baru nanti ketika mau bicara atau lainnya bisa menyampaikan dinyalakan nah untuk bertanya mungkin bisa menuliskannya di fitur chat ya atau raise hand uh, kemudian nanti akan dipersilahkan oleh host dan agar kita bisa kenal dengan yang partisipan ini, mohon agar merename akunnya sehingga kita kenal dan bagus kalau seandainya ada institusinya dan sebagai informasi kegiatan kita ini juga disiarkan secara langsung live streaming ya di YouTube nanti insya Allah bapak ibu bisa mengikutinya setelah saya kira itu sebagai pengantar selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Rektor Profesor Dr Hajah Amani Lubis MA untuk memberikan uh, sambutan selamat datang atas nama uh, pengurus MRPTNI uh, waktu dan tempat saya persilahkan ini masih ada yang bicara, yang mohon uh, di-mute. Silakan, rektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, Bapak Dr. Yusuf Rahman, Ketua atau PIC Cluster Islamic and Religious Studies pada Majelis Rektor PTN Indonesia, ya Alhamdulillah, kita sudah bergabung pada acara ini. Dan yang saya hormati, Uh, tentu mudah-mudahan hadir ya, tapi lagi ada acara lagi yang ketua uh, MR PTN. Uh, mudah-mudahan ada yang hadir mewakili juga dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri uh, yang hadir pada webinar ini. Yang saya hormati uh, para narasumber yang hari ini bersedia hadir dan uh, apa bersedia berbagi pengalaman share informasi kepada kita sehingga kita bisa uh, bertambah wawasan dan juga saling bersilaturahim secara intelektual dengan rekan-rekan uh, di seluruh dunia insya Allah uh, yang saya hormati juga uh, yang saya banggakan ya para peserta. Alhamdulillah bertambah terus dan uh, mudah-mudahan manfaat acara ini yang saya yakin ini juga dari banyak benua yang menyaksikannya. Uh, Alhamdulillah acara ini terlaksana uh, atas kerjasama juga dengan KBRI Washington di Washington DC lalu di atas uh, pendidikan uh, maaf sekarang siapa ya atas pendidikannya Profesor Popi Rufaida Oh iya Ibu Popi Rufaida uh, saya sering hadir acara dengan uh, uh, atikbud uh, Washington ya melalui zoom juga dengan uh, Mrptn dan forum lain ya Ibu Popi saya sudah sering dengar uh, suaranya mudah-mudahan hadir juga sekarang dan juga beberapa uh, berapa hari lalu juga ya dengan uh, Profesor Etin, dengan yang lainnya juga ada acara bicara soal uh, kemungkinan Presiden uh, apa Presiden Amerika ke depan ini siapa dengan calon-calonnya dan ada yang calon uh, uh, perempuan ya Haris itu. Nah itu pembahasan sangat menarik. Kali ini juga, insya Allah, alhamdulillah tentang kajian-kajian uh, keagamaan khususnya, karena melihat di masa sekarang dan di akan, masa yang akan datang tentang uh, kajian keislaman kita yang uh, mestinya harus ditransformasi ke arah yang lebih uh, sesuai dengan zaman. Pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi. Uh, kehidupan kita semua bahkan mempengaruhi ke uh, hubungan kita ya dengan uh, mancanegara hubungan uh, para uh, apa ya khususnya dari segi politik uh, itu memang pasti ada perubahan karena perlu dikaji lagi ide tentang globalisasi, itu ternyata di masa pandemi ini melemah. Ada yang mengatakan, "Ya, sudah tidak relevan lagi ide globalisasi." Ide yang sekarang ini adalah sudah lokalisasi, bahkan banyak yang dari berbagai segi sudah mulai, banyak yang menutup diri, ya, khususnya pergerakan mobilisasi dari masyarakat dari ya apakah itu tenaga kerja ataupun kegiatan-kegiatan lain itu banyak yang sudah dibatasi sangat dibatasi ya dan di ini apa ide yang ide globalisasi ini pun sekarang masing-masing negara atau juga eh, secara regional mementingkan diri sendiri. Karena eh, khawatir pandemi Covid ini juga menyebar atau khawatir eh, pembinaan atau penyejahteraan terhadap masyarakat dan rakyat itu terganggu apabila eh, hubungan keluar masih sering dilakukan. Untuk itu, pembinaan ke dalam itu yang lebih diutamakan. Mindset seperti ini, ya, kita mau tidak mau, kita harus terima karena memang COVID-19 ini dahsyat. Di Indonesia pun, dari tempat-tempat, ya, atau berapa provinsi, kabupaten yang tadinya tidak ada COVID-nya, tapi sekarang. Bahkan mulai Agustus ini, saya dengar di Aceh, baru bulan Agustus ada virus datang ke sana. Artinya, ada yang sakit di sana. Nah, ini penyebaran yang secara sporadis ini pun pasti mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi banyak kebijakan. Dan insya Allah, yang tidak terpengaruh adalah dunia intelektualitas dunia. Uh, apa scientific justru kalau scientific harus uh, berkembang terus karena banyak sisi kehidupan yang sudah dipengaruhi pandemi dan harus dicarikan atau ditemukan solusi secepat mungkin maka semua orang bergerak dari segi kita yang kajian-kajian uh, keagamaan pun juga tentu tidak terpengaruh bahkan kajian keagamaan meningkat karena Uh, dari segi spiritualitas, dari segi uh, akidah, dan dari segi ibadah, kita perlu pandangan-pandangan keagamaan yang uh, bisa ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi pandemi COVID ini. Jadi kajian agama sekarang sangat marak, sangat maju. Mau dikaji mana? Di, uh, menarik nah jadi uh, majelis uh, rektor perguruan tinggi negeri pun punya kluster islamic religious uh, atau relig islamic studies dan uh, religious studies karena uh, melihat memang uh, situasi dan juga uh, kita sangat membutuhkan pembaruan-pembaruan ide-ide agar bisa menjembatani situasi yang ada sekarang dengan masa yang yang sedang pandemi ini pandemi dan juga pemikiran-pemikiran berarti di bidang kajian keislaman juga harus ada uh, re transformasi ya. uh, kajian uh, keagamaan menarik karena di belahan dunia yang berbeda kajian keagamannya pun mengambil sisi-sisi yang berbeda ada penguatan-penguatan beberapa negara menekankan pada uh, hukum artinya hukum Islam maka fatwa-fatwa uh, banyak dihasilkan uh, di awal masa pandemi kita melihat bahwa banyak fatwa tentang uh, apa ya tentang cara beribadah kita salat puasa haji semuanya terpengaruh kemudian dari segi uh, apa Uh, dari segi tema yang kita bahas sekarang ini ya bagaimana pluralisme bisa diterapkan di di dunia itu adalah karena pandangan bahwa kita uh, harus saling menghormati dan saling tolong menolong ya Saling bahu-membahu untuk ke, memberi solusi pada kehidupan yang ada sekarang, dan sisi yang paling penting adalah sisi spiritualitas dan uh, keagamaan. Uh, perlu pandangan-pandangan baru, bagaimana kita berkoneksi, interkoneksi dengan pandangan-pandangan yang lain, bahkan antar beragama Antar agama pun kita juga perlu komunikasi. Uh, ini yang saya lihat, perlu. Oh, bagaimana di zaman sekarang ini segala sisi kehidupan bisa kita bahas dan terutama tentang keagamaan uh, bukan hanya tukar uh, apa tentang ajaran pokok agama kita ya agama masing-masing apakah itu nasrani hindu buddha dan lain-lain kalau kita saling terbuka dan share pengalaman tentang penanganan uh, permasalahan masa pandemi ini sangat indah. Dan dengan demikian kita akan memperoleh satu pemahaman yang uh, diverse, ya uh, mengakui kebinekaan, tetapi kita tetap bisa mencari common grounds bagi uh, kehidupan kita. Uh, kita bisa sangat memaklumi kok oh, kita berbeda-beda, tetapi banyak hal yang menyatukan kita tentu prinsip-prinsip uh, sekarang bahkan makasid syariah pun sudah berbeda sekarang zaman pandemi lebih-lebih karena kita harus menekankan bahwa makasih syariah uh, tentu kita menjaga, harus menjaga kesehatan, karena menjaga nyawa manusia itu adalah uh, maksud dari makasih Syariah. Tetapi setelah kita menjaga kehidupan manusia, kita harus juga menjaga keamanannya, menjaga perdamaian sesama uh, uh, umat manusia. Jadi ada prinsip-prinsip baru sekarang yang ditekankan pada kajian-kajian, pertama kemanusiaan, kemudian uh, ke, uh, uh, perdamaian, lalu kasih sayang atau ar-rahmah. Ar-rahmah ya, mercy itu sangat ditekankan bagaimana kita uh, tidak lagi memikirkan diri sendiri atau kelompok sendiri tetapi kita harus berbagi share care juga kepada semua. Jadi kajian agama kita uh, bisa diterima oleh semua pihak kalau kita memang membuka diri pertama menghormati perbedaan dan juga menerima pandangan-pandangan uh, yang berbeda sebagai alternatif. Kita boleh saja saling menerima pandangan-pandangan. Nah inilah yang saya lihat uh, kajian keagamaan penting dan Majelis Rektor uh, Perguruan Tinggi Negeri sangat uh, mementingkan tema ini dan alhamdulillah diserahkan kepada UIN Jakarta untuk uh, uh, mengelola kajian keagamaan. Alhamdulillah Pak Yusuf Rahman juga langsung tanggap dan uh, bisa melaksanakan acara ini mungkin agenda agenda selanjutnya juga kita nantikan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang membantu melancarkan acara ini dan uh, uh, saya uh, mudah-mudahan dengan adikbud ya, di Washington DC juga bisa uh, ada kegiatan lain atau bisa juga di negara lain juga bisa uh, saya di majelis rektor Perguruan Tinggi Negeri menjadi uh, uh, oh ya sekretaris bidang kajian pendidikan karakter. Ya, alhamdulillah sangat konsen juga dengan tema-tema ini. Kalau di Majelis Rektor Indonesia eh, di Forum Rektor Indonesia saya ketua bidang politik dan keamanan. Uh, maka mudah-mudahanlah PT KIN ya mulai ambil bagian di majelis rektor di forum rektor sehingga kita bisa sama-sama uh, apa uh, bertukar pengalaman dan pandangan kita bisa bersatu untuk memberi semangat semua tetap uh, uh, eksis ya tetap juga semangat membangun negeri untuk share pandangan supaya kita uh, bisa memperkuat Uh, kampus memperkuat uh, uh, apa masyarakat dan selanjutnya dan seterusnya ya saya terakhir ke Washington DC bulan Februari 2018 alhamdulillah itu baru pertama memang ke Washington kalau New York beberapa kali ke Washington waktu itu ada acara uh, konferensi internasional ya uh, tentang uh, Abrahamic family, dan saya mewakili Islam, alhamdulillah dari Indonesia juga saya hadir satu-satunya, ditambah dengan para imam yang ada di Amerika juga dari Indonesia juga berkumpul di sana. Ya, saya lihat semangatnya, memang kita harus hadir terus di berbagai forum untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang benar tentang Islam dan masyarakat Muslim atau komunitas Islam. Uh, sehingga pandangan-pandangan negatif hoax itu bisa kita uh, lalui atau kita hadapi, dan kita memberikan gambar yang benar, uh, perspektif yang benar juga tentang agama kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sukses semua, terima kasih para narasumber, dan juga uh, para hadirin pemirsa, dan juga yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semua sehat. Dan semua upaya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Amin. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semar terima kasih, Bu Rektor, uh, uh, paparannya, dan sambutannya tentang pentingnya uh, kajian agama, sehingga ya, kajian agama ini juga termasuk concern dari. Uh, Majelis Rektor perguruan tinggi negeri dan beberapa rektor ada di situ sehingga kita yang di PT KIN bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan perguruan tinggi negeri dan juga eh, pentingnya eh, peran agama nilai-nilai agama spiritualitas terutama pada masa pandemi ini ya eh, sehingga layak untuk selalu dikaji dan disedari baik eh, kita akan uh, lanjut ke uh, virtual public lecture yang pada pagi hari ini <coughs> temanya adalah approaches to religious diversity and pluralism ya. Indonesia sebagai negara yang sangat plural sangat majmuk uh, Alhamdulillah uh, sangat harmonius juga jadi pluralisme atau kemajmukan ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, tapi juga bisa menjadi tantangan ya. Dan kita sebagai para peneliti tentu saja ingin melihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melakukan kajian terhadap religious diversity ini. Dan pada hari ini kita memiliki beberapa narasumber yang cukup kompeten untuk berbicara tentang ini. Yang pertama adalah Associate Profesor uh, uh, Dr Muhammad Ali yang saat ini uh, bertugas di University of California Riverside. Ya. Banyak sekali karya-karyanya uh, dan terkait dengan tema kita ini, Research in progress yang sedang ditulis oleh Prof. Muhammad Ali adalah tentang religious pluralism in Indonesia, a contentious history. yang sangat terkait erat dengan pembahasan kita. Kalau karya-karyanya banyak yang sudah menjadi buku, misalnya ada Islam and Colonialism, Becoming Modern in Indonesia and Malaya, terbitan Edinburgh University, dalam bahasa Indonesia juga ada teologi pluralis, multikultural, dan beberapa karya yang lain, baik dalam buku atau dalam artikel, yang juga berbicara tentang Harun Nasution. Ini jadi ada artikel beliau tentang Harun Nasution itu terbit di Oxford Islamic Studies Online. CV-nya cukup tebal, ya. Tidak mungkin untuk saya baca satu persatu. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Dr. Muhammad Ali untuk mempresentasikan, dan nanti akan saya perkenalkan dosen Prof. Media Zainul Bahri setelah presentasi dari Prof. Muhammad Ali. Saya persilahkan, Pak Muhammad Ali. Untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, yang uh, kami hormati uh, dan banggakan Ibu Rektor Profesor Dr Amani Lubis, uh, Sahabat kita uh, Dr Yusuf Rahman. Uh, Kemudian pembicara yang kedua Profesor Dr. Media Zainul Bahri kawan kita juga kawan-kawan dosen para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia juga beberapa mahasiswa yang sempat saya lihat juga ada baik mahasiswa pasca sarjana dan lain-lain terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Pak Media untuk berbagi. Uh, topik yang kita mudah-mudahan sama-sama kita kaji uh, tentang keragaman agama tadi sudah disampaikan, baik sekali oleh uh, Bu Rektor. mengenai pentingnya uh, saling komunikasi, uh, kerjasama, saling membahu-bahu, apalagi dalam konteks pandemik ini. Dan memang banyak sekali kegiatan-kegiatan uh, yang menunjukkan hubungan yang lebih erat. Uh, antara uh, baik, terutama praktisi, ya pimpinan, maupun juga sarjana-sarjana, dalam hal bagaimana menghadapi pandemik. Uh, tapi saya tidak secara khusus membahas itu. Uh, saya mencoba untuk menarik uh, masalah yang sekarang ini ke masalah yang lebih uh, luas, masalah bagaimana kita mendekati, uh, mempelajari uh, keragaman agama. Saya mempersiapkan. Slide saya akan share slide saya, uh, tetapi uh, nanti saya bahas dan uh, jika nanti ada pertanyaan mohon uh, kita akan diskusikan ya banyak hal yang mungkin kita bisa diskusikan. Baik uh, saya coba uh, share screen uh, sebentar. Uh, Uh, yang nah, ini apakah sudah kelihatan sebentar ya kelihatan pak kelihatan kelihatan ya kelihatan ya kelihatan oke okay, baik ya. baik nah, begini pertama uh, topik besar kita uh, adalah mengapa agama itu saat ini matter ya uh, karena karena sekarang banyak ateis. Jumlah ateis itu makin banyak di Amerika, di luar di dunia itu yang non keagamaan itu makin banyak. Yang tidak mau berafiliasi dengan agama tertentu itu makin banyak. yang hanya ingin mengatakan mereka itu spiritualis ya. Jadi spiritual tapi tidak terkait dengan agama yang ada apakah Kristen, Yahudi, Islam, Hindu dan sebagainya lebih bersifat personalize ya bahwa orang itu harus uh, menjadi manusia bukan sebagai bagian dari komunitas keagamaan yang besar sistem agama yang sudah outdated sudah kuno zaman lalu bahkan sebelum sebelum masehi uh, tapi harus sesuai dengan keadaan saat ini sekarang nah kan tapi kenapa agama tetap penting ya meskipun meningkat orang yang tidak beragama di dunia saat ini mungkin kalau di Indonesia tidak begitu kentara ya kalau di Indonesia, menurut statistik ya, negara di dunia yang paling tinggi keberagamannya ketika ditanya sekitar 90 persen lebih itu Indonesia. Jadi negara atau bangsa yang paling beragama di dunia itu Indonesia. Bahkan Timur Tengah itu ada yang sudah menurun, tidak sampai 90 persen, ada yang 80 persen, 70 persen. Yang kita kenal sebagai Timur Tengah itu sebetulnya lebih kompleks ya. Nah, itu menarik menurut saya. Nah, itu soal lain, tapi mempelajari agama sebagai fenomena itu uh, tetap saja uh, menarik dan tidak pernah habis-habisnya. Kenapa? Karena memang meskipun orang tidak beragama tapi memahami agama itu tetap menjadi penting. Nah, salah satu fenomena itu adalah fenomena banyaknya agama. Bukan hanya satu. Kalau saya dulu misalnya lahir ya uh, dari keluarga muslim, kemudian dididik di madrasah, di pesantren, di IAIN, tafsir hadis lagi, kemudian keluar dan seterusnya. Kayaknya hanya Islam aja gitu agama itu. <laughs> tapi tapi laba kelabaan berhubungan dengan banyak orang loh ternyata umat Islam ya, nomor dua sih memang di dunia ternyata ada yang nomor satu ya Kristen 2,3 miliar Islam mungkin secara statistik 1,7 miliar Kemudian yang nomor tiga itu yang non itu yang tidak beragama itu, ya tidak beragama itu nomor tiga, ya baru kemudian Hindu dan seterusnya. Ini secara statistik ya. Menurut, artinya apa? Secara global itu agama memang sangat majemuk. Bahkan jumlah agama saat ini eh, tidak terbatas ya. Ada yang bilang 5.000 agama, ya itu kan jumlah sekitar aja 5.000 begitu, <tapi, tapi banyak sekali uh, bahkan dibilang limitless ya tidak ber, tidak berbatas karena tidak ada sensus agama di seluruh dunia itu uh, artinya apa agama ada yang memang sudah outdated hilang begitu tidak ada pe, tidak ada pelanjutnya pe, pe tapi banyak juga yang masih bertahan oke okay. nah menyangkut uh, menyangkut uh, religious pluralism ini bentar, uh, di di kajian Islam itu saya beranjak dulu dari kajian Islam itu kita tahu al milal wan nihal misalnya atau eh, dulu di ya di IIN saya baca al milal wan nihal ini menarik ya eh, yang in, intinya adalah mengkaji teologi-teologi eh, kalam ya eh, Syiah Murjiah Mautazila dan seterusnya eh, tapi dalam perspektif ahlus sunnah wajah jamaah, dari perspektif Sunni juga mengkaji beberapa agama termasuk ahlul kitab juga agama-agama di India di Cina kemudian agama-agama beberapa yang sudah tidak lagi ada itu juga dibahas secara deskriptif di situ tapi pendekatan tadi masih pendekatan deskriptif ya nah kalau al Baghdadi itu al farq bain al jadi sudah ingin mengatakan bahwa eh, yang beragam-beragam ini harus ada 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 Uh, ada apa ya al gitu ya, ada pembedanya apa yang membedakan dan seterusnya. Ada banyak ya intinya dalam konteks mukhronatul adyan mukhronatul adyan perbandingan agama-agama uh, yang bukunya menurut saya sudah banyak. Saya hanya menyebut beberapa saja di sini sekedar uh, merepresentasikan beberapa kajian di dalam kajian di Rasa islamia tentang agama-agama. Tapi secara umum pendekatannya pendekatan normatif. Ya, normatif itu artinya menjudge, menjudge, menilai apa namanya sektor atau dianggap sebagai sektor ya sebagai kelompok-kelompok maupun agama-agama lain dari perspektif kelompok dan agama sendiri. Jadi masih melihat agama dan kelompok lain dari perspektif agama dan kelompok sendiri. Nah ini ini secara umum ya, tentu saja ada yang tidak seperti itu, tapi secara umum pendekatan di rasa islamiah masih seperti itu. Nah, lalu kenapa ada kajian pluralisme? Saya lihat kajian pluralisme ini baru muncul tahun 1980-an ke atas. Kalau Anda lihat di sini religious diversity, kata religious diversity di dalam dalam buku di Google ya. Itu lihat, Anda bisa lihat di sini ya, tidak ada kemudian naik religious diversity ini mulai tahun 80, tahun 2000-an sampai sekarang kurang lebih itu menaik. Ini artinya kajian tentang religious diversity itu menaik baru belakangan. Ya, padahal keragaman agama itu sudah ada sejak lama. Tapi, Tapi kajian tentang agama-agama itu khususnya kalau kita tulis religious diversity dalam bahasa Inggris itu baru belakangan, baru tahun 1980-an ke atas. Meskipun kajian-kajian sebelumnya ada beberapa, tapi yang begitu naik itu sejak 1980-an. Begitu pula kalau kita tulis religious pluralism. Kata religious pluralism itu juga muncul, tahun 60-an muncul beberapa, di sini kita lihat ya grafiknya ya. Kemudian naik tahun 2000 makin banyak ya makin banyak ya ini sekarang sedikit berkurang tapi eh, kalau di Indonesia, misalnya, kajian-kajian tentang pluralisme itu mulai tahun 1990-an, ya, 1990-an, kemudian setelah pasca-reformasi, itu banyak sekali kajian, artikel, opini di media massa, kumpulan tulisan, dan lain-lain tentang pluralisme. Pokoknya luar biasa. Ini menarik menurut saya. Jadi baru kajian ini, bisa dibilang baru, sebagai satu pendekatan. Nah. Menariknya adalah kata religious diversity and pluralism ini sering di sering di sering disebut, sering disebut uh, menggantikan gitu. Jadi artinya begini, uh, keragaman atau kemajemukan agama dengan pluralisme itu sering intertwine, uh, sometimes intertwine. Jadi nggak nggak ada bedanya lah gitu ya. Anda bilang kemajemukan agama, pluralisme agama, diversitas atau pluralitas itu uh, dianggap sama. Gitu tapi sebetulnya differentiated lebih sering di dalam kajian-kajian itu di dibedakan biasanya yang membedakan diversity dengan pluralisme ya yang pertama kalau diversity atau plurality ya kalau bahasa Indonesia mungkin pluralitas gitu itu keragaman agama secara empiris ya secara apa adanya sementara pluralisme kalau mereka membedakan kata itu, itu mengandung makna normative ideas about the positive value of religious diversity. Artinya ada eh, sikap terhadap keragaman itu, sikapnya cenderung positif terhadap terhadap keragaman. Jadi bukan sekedar eh, ya memang banyak agama gitu. Ya kalau, kalau sekedar itu ya itu pluralitas, diversitas. Tapi kalau sikap ya sikap kita positif, misalnya mengakui, menghargai. Dan seterusnya, seterusnya yang nanti kita bahas, itu kita masukkan dalam kategori pluralisme sebagai isme. Tapi bahasa ini pun sebetulnya juga banyak diperdebatkan, ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini juga di, 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 dibedakan di dalam kajian uh, studi agama. Ada istilah-istilah lain yang juga terkait, tapi berbeda, seperti kebebasan beragama, multikulturalisme, toleransi, toleration, koeksistensi dan juga kata-kata di Indonesia ya seperti kemajemukan, toleransi, atau bahasa Arab tasamu, ta'adudia, atau khoria dan lain-lain lah. Kata-kata ini, istilah-istilah ini bercampur aduk sehingga memang agak sulit sekarang apa yang Anda maksud ketika Anda menggunakan kata itu. Kajian keagamaan saya kira perlu memperjelas ketika kita menggunakan istilah yang kita maksud dengan istilah itu apa dari situ kemudian baru kita perjelas lagi apa yang kita ingin katakan. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian religious diversity ini adalah religious demographics. Religious demographics itu sekedar ingin mengatakan berapa sih orang yang berafiliasi terhadap agama. Tadi saya sudah sebutkan ya di awal, misalnya yang menyebut mereka sebagai umat Kristen itu 2,3 miliar Kemudian yang menyebut mereka sebagai muslim itu 1,8. Nah, tadi saya sebut unaffiliated ya, 1,2. Ini yang non yang tidak beragama atau tidak bukan tidak beragama dalam pengertian uh, umum, tapi tidak beragama artinya tidak mengikuti agama yang formal. Kemudian Hindu, Buddha, kemudian agama-agama lokal, Yahudi dan seterusnya. Seperti Anda lihat di dalam uh, grafik uh, diagram ini. Dan Anda bisa lihat di sini warna ya. Ini semuanya warna-warna ini dalam map ini itu menunjukkan keragaman agama di dunia dengan warna-warna ini. Ya, contohnya adalah yang hijau itu ini di Sunni ya, mayoritas Sunni begitu. Yang hijau tua itu Sunni, kemudian yang hijau muda itu Syiah ya khususnya daerah Iran dan seterusnya, daerah Lebanon dan Iran. Dan warna-warna yang lain Anda bisa lihat misalnya agama-agama Cina ya, agama Buddha dan seterusnya. Ini warna menunjukkan agama menurut diagram ini. Hanya ingin menunjukkan bahwa agama-agama di dunia itu begitu majemuk, ya dan sangat berwarna. Ada yang mayoritas dalam segi jumlah, ada yang banyak, ada yang sedikit dari segi jumlah. Yahudi misalnya itu tidak lebih dari 15 juta, ada yang bilang 20 juta saja dari sisi jumlah, karena nanti bisa kita bahas kenapa jumlahnya sedikit dibandingkan dengan Kristen dan Islam misalnya itu juga pertanyaan yang menarik nah itu salah satu pendekatan ya religious demographics jadi demografi di Indonesia kita juga menggunakan sensus ya kalau di Amerika tidak ada sensus agama dia Indonesia ada sensus agama dan menariknya pertama di Indonesia enam yang agama resmi dianggap resmi kemudian lima dikurangi lagi kemudian jadi enam lagi sekarang termasuk Konghucu Nah, menarik sekali ini nanti kita bisa bahas eh, bahwa agama-agama yang official atau resmi di Indonesia disebut agama, tetapi yang lain yang yang lokal disebut eh, penghayat atau aliran kepercayaan atau masyarakat adat dan lain-lain tidak disebut agama. Nah, dalam konteks Indonesia itu menarik ya. Padahal agama kalau kita definisikan itu bisa sangat luas. Eh, bisa sangat meluas dan bisa mencakup apa saja dan salah satunya adalah agama yang disebut dengan keyakinan atau kebatinan itu termasuk agama leluhur dan seterusnya yang kemudian sebagai dimasuk dalam pendidikan departemen pendidikan dan kebudayaan bukan departemen agama nah, itu juga menarik ya jadi ada peran negara dalam mendefinisikan apa itu agama dan bukan agama dan menariknya dalam konteks Indonesia ada pancasila ya sila pertama itu mempengaruhi Hindu untuk punya juga Tuhan yang satu, Sang Hyang Widiwasa. Buddha yang enggak begitu peduli dengan Tuhan karena di Indonesia ada 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 Pancasila, ada sila pertama, ketuhanan yang maha esa, maka harus punya juga agak, ada ada ada, ada kekuatan yang disebut oleh orang lain sebagai Tuhan gitu. Konghucu juga Tian misalnya dan bahkan Konghucu bisa disebut nabi kalau di Indonesia, nabi Konghucu misalnya. Nah, ini menarik ya. Artinya apa? Negara falsafah negara, falsafah bangsa mempengaruhi bagaimana agama didefinisikan. Nah, di dalam kajian-kajian agama, biasanya agama dibagi menurut menurut wilayah ya. Menurut wilayah misalnya ada agama-agama di Timur Tengah, agama-agama di Iran, agama-agama di India, agama di Cina, agama-agama di Afrika, agama-agama lokal dan agama-agama New religious movement, agama gerakan agama baru. Gerakan agama baru ini juga kajiannya sangat-sangat berkembang saat ini. Nanti juga bisa kita bahas secara kalau memang ada yang tertarik dengan new religious movement ini. Kategorisasi kategorisasi itu banyak-banyak ya banyak sekali ya tentang agama ini. Ya. Itu yang menarik di Amerika sekarang ada istilah Western religion dan Eastern religion. Tapi ini sudah dikritik ya. Biasanya Western religion itu agama-agama Barat itu yang termasuk agama religion Western religion itu Yahudi, Kristen, Islam. Jadi Islam itu dalam dalam beberapa mata kuliah di Religious Studies di sini itu masuk dalam religion Western religion, which is very very interesting. Uh, padahal semua agama itu adalah dari is ya dari dari Timur Tengah juga dari Palestina, dari Arab dan seterusnya. Tapi karena sejarah Eropa, sejarah Amerika yang dipengaruhi oleh agama-agama Timur Tengah ini menjadi Western, akhirnya Western religions. Nah, Eastern religion uh, itu Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ini uh, pembagian yang arbitrary, ya, uh, problematik, tetapi masih digunakan. World religions and local religion, agama-agama dunia. Nah, ini agama-agama dunia dengan agama agama lokal suka dibedakan juga, gitu. Kayak Islam, uh, Konghucu, Kristen itu dianggap sebagai agama dunia, sementara agama lokal yang tadi Uh, saya sebut sebagai agama-agama uh, di Indonesia itu uh, yang tidak termasuk agama kalau di Indonesia. Kemudian major and minor religions, mungkin dari segi jumlah ada agama yang banyak sekali peminatnya, penduduk uh, penganutnya ada agama yang sedikit sekali uh, uh, pemeluknya. Seperti agama yang sedikit penduduk-penduduk uh, pemeluknya itu yang dulunya sangat besar, uh, misalnya uh, uh, Zoroaster, ya agama Zoroaster uh, khususnya di Iran. Kemudian Abrahamic dan non Abrahamic tadi Bu Rektor juga menyebutkan Abrahamic family karena melihat Abraham atau Ibrahim sebagai salah satu figur penting meskipun dalam konteks kajian akademis Abrahamic religions juga dianggap problematik ya karena banyak sekali diskusi dan perdebatan sejauh mana Abraham Ibrahim itu penting di dalam Yahudi Uh, terutama ya Kristen misalnya, tapi dalam Islam memang sangat uh, cukup dominan uh, ketika membahas tentang Abraham. Uh, tapi secara umum ini masih digunakan Abrahamic religion ini. Cuman secara akademis uh, sudah diperdebatkan, masih diperdebatkan. Kemudian ada istilah monoteistik dan non monoteistik religions, termasuk politeistik religion yang punya Tuhan satu dan seterusnya. Tentu saja, nanti ada diskusi sejauh mana Yahudi, Islam, dan Kristen sebagai monoteistik, kemudian yang non-monoteistik, misalnya Hindu, dianggap non-monoteistik. Padahal, misalnya Hindu juga, sebagiannya adalah juga monoteistik. Mereka hanya menyembah Wisnu, misalnya, atau menyembah Siva, misalnya, yaitu monoteistik. Nah, tapi, secara umum, Hindu dianggap sebagai agama politeistik. Nah, ini juga problem-problem yang harus dikaji. Di, di, di Reveal and non-reveal religion ini juga di dalam buku-buku perbandingan agama di Indonesia itu agama samawi dan agama ardi ini masih ada aja. Menurut saya ini harus dirubah. Ini banyak, ini kategori-kategori ini banyak sekali yang sudah tidak relevan. Tapi saya sebutkan di sini seolah-olah misalnya agama-agama yang, yang yang kayak Hindu, Buddha itu bukan agama samawi begitu. Uh, dan lain-lain. Uh, agama Samawi itu kita anggap sebagai agama yang datang dari langit, uh, sementara agama lain datang dari bumi atau diciptakan manusia. Ini kan ini juga salah satu kategori uh, yang uh, perlu kita diskusikan lagi. Mainstream and marginal, majorit, mayoritas dan minoritas itu juga agama minoritas dari segi jumlah agama resmi dan tidak resmi. Uh, tadi saya sudah sebutkan agama dan bukan agama kemudian agar orang beriman dan tidak beriman dalam bahasa lain kafir atau apa dan lain-lain itu juga kategori-kategori yang dilakukan oleh umat beragama atau juga sebagian sarjana agama di dalam agama satu agama sendiri itu juga dibagi lagi dari diversity itu keragaman itu antar agama tapi juga di dalam agama yang sama kita bisa lihat contoh dari kategori-kategori ini misalnya elit dan populer Agama elit itu arti keagamaan elit itu keagamaan yang tekstual, ya, yang cenderung hierarkikal. Ada otoritas di situ, sementara orang kebanyakan, orang biasa, mungkin tidak selalu harus mengacu kepada teks. Ya, mereka beragama sebagai apa adanya, begitu. Uh, ordinary, ya, life religion, disebutnya, agama sebagaimana dipraktekkan oleh orang per orang. Bukan seperti apa yang dilakukan atau diperintahkan di, di, di oleh teks atau religius otoritas. Jadi ada elit sama populer. Kemudian ada juga definisi tentang organized religion dan non-organized spiritualism. Kalau spiritualism ini artinya spiritualitas yang memang sangat individual sifatnya. Masing-masing orang itu punya spiritualitas yang tidak terkait dengan agama organisasi agama tertentu. Ini juga dalam satu agama itu ada yang misalnya tidak mau sering ke masjid atau ke gereja misalnya, tapi mereka tetap secara identiti atau paling tidak secara spiritual itu menjadi bagian dari keagamaan itu, tapi nggak terlalu senanglah dengan establishment gitu, dengan hierarki. Dengan male call uh, dengan laki-laki yang kebanyakan uh, menyuruh mereka untuk berbuat ini berbuat itu dan seterusnya ini nanti bisa kita bahas. Ada juga istilah practicing religion dan non practicing religious maksud saya yang taat dan tidak taat, alim tidak alim dan seterusnya. Bahasa lainnya ortodoks dan heterodoks, yang benar yang mutabaroh, dengan yang sesat ya itu juga kategori-kategori dalam agama. Ada kemudian yang muncul tahun 2000-an, kategori fundamentalis, moderat, liberal. Itu juga kategori-kategori yang di, diberikan oleh orang lain ketimbang oleh diri mereka sendiri. Ya, jarang yang mengatakan, "Kami ini, meskipun sekarang di Indonesia, tentu saja ada uh, yang memang mengklaim bahwa mereka moderat" atau mengatakan bahwa moderation adalah uh, inti dari agama, uh, agama mereka. Nanti kita bisa bahas itu. Ini hanya menunjukkan bahwa kategorisasi itu memang selalu ada kita cenderung memberikan nama terhadap sesuatu, mengkategorai sesuatu. Sarjana juga kerjanya yaitu memberikan kategori-kategori, kategori-kategori yang bisa benar, bisa tidak, bisa tepat, bisa tidak. Beberapa kategori lain yang dilakukan oleh sarjana itu ini salah satu saja ya, dimension of the sacred oleh Ninian Smart bahwa agama itu punya berbagai dimensi ya. Ada dimensi ajaran atau dimensi filosofis, dimensi doktrin kayak keyakinan tentang Tuhan, satu apakah apa gitu Allah atau keyakinan tentang trinitas atau keyakinan tentang uh, sunyata misalnya uh, dalam uh, dalam dalam agama Buddha uh, Mahayana misalnya uh, dan seterusnya. Jadi doktrin itu banyak. Ada juga unsur mitik atau naratif, ya, story sejarah uh, apa namanya? cerita-cerita tentang tentang pendahulu, tentang nabi, tentang uh, tentang uh, wali, cerita-cerita uh, keagamaan ya, yang itu juga bagian dari agama, mitik and naratif, ada ada narasi, termasuk di dalamnya adalah scripture atau teks ya, uh, kalau dalam Islam Quran atau hadis, dalam yang agama lain ada Terafada dan uh, ada ada Tripitaka dan seterusnya dan seterusnya, ethical and legal Uh, dimensi etik, ya, dimensi moral tadi. Saya kira salah satu yang sudah disebut dalam uh, oleh Bu Rektor tadi itu dimensi moral, dimensi etik dari agama-agama uh, yang menjadi common ground. Misalnya, uh, itu adalah salah satu saja dari dimensi agama. Uh, kemudian, dimensi hukum juga ada, ya, apa yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, bagaimana harus memotong hewan, apakah boleh, uh, dan seterusnya, seterusnya lah, ya. Soal boleh dan tidak boleh, legal itu ritual and practical ada ritual ada worship ada kalau dalam konteks Islam ada istilah ibadah dan ada dalam konteks kebaktian misalnya ada konteks offering sesajen misalnya dan lain-lain lah ya kemudian experiential and emotional ada dimensi pengalaman setiap orang itu memiliki pengalaman keagamaan yang mungkin berbeda apakah hati batin jiwa itu masing-masing memiliki dimensinya baik secara personal maupun secara komunal bagian dari keluarga kah, bagian dari komunitas agama tertentu kah, dan seterusnya kemudian ada dimensi sosial dan dimensi organisasi ya ada organisasi lah macam-macam ada NU NO, ada Muhammadiyah ada macam-macam lah saya hanya menyebutkan saja ini material and artistic dimensi material itu seperti misalnya Quran ya yang dipegang atau sekarang pakai HP, Qur'annya di HP. Atau material ini juga dimensi yang bisa dipegang fisik seperti masjid ya seperti apa saja yang sifatnya material, bangunan-bangunan bangunan tertentu dan lain-lain ya. Dimensi kesenian juga ada, dimensi artistik dari agama juga ada. Dan terakhir menurut Ninian Smart ada dimensi politik ya. Agama banyak agama di dunia selalu berusaha menjadi bagian dari proses politik dengan 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 manifestasi yang bermacam-macam. Ini hanya yang menunjukkan bahwa dalam satu agama itu memiliki banyak dimensi dan tidak semua agama menganggap bahwa doktrin adalah yang paling penting. Jadi tidak semua agama itu doktrinal. Ada agama tertentu bukan soal doktrin yang paling penting, tapi misalnya lebih pada ritual atau agama yang lebih mementingkan eksperiensial pengalaman ya misalnya tokoh-tokoh mistik ya mistik atau sufi dan lain-lain itu enggak terlalu banyak soal doktrin atau etis atau material atau politikal tapi lebih kepada dimensi eksperiensialnya ini hanya menunjukkan bahwa ada banyak dimensi nah dari situ saya masuk kepada pluralisme Tiga kata yang sering digunakan dalam kajian pluralisme itu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Ini uh, ini juga uh, sejak tahun 1980-an baru ya istilah ini. Dan istilah ini, trikotomi ini uh, menariknya sudah banyak sudah banyak dikritik ya, uh, tapi masih tetap digunakan. Jadi paling tidak harus mengkritik tiga ini kalau mau tidak setuju, maka harus dikritik. Uh, saya hanya ingin menyebutkan beberapa hal di sini tentang tiga istilah ini. Tentu saja ini bahasa Inggris ya, masalahnya ini bahasa Inggris itu. <tuh> uh, yang pertama adalah eksklusif. Uh, biasanya eksklusif itu uh, rejection. Jadi bagaimana sikap seseorang terhadap orang lain, penganut agama lain atau agama lain itu menolak. Um, jadi eksklusif artinya um, men, hanya hanya kepercayaan dan iman atau agama sendiri yang benar menolak agama yang lain. Inklusif ini sudah mulai terbuka tapi masih terbatas. Karena apa? Karena tetap saja agama saya lebih benar atau lebih baik. Oke, kamu mungkin ada yang benarnya dikit-dikit sana-sini, tapi yang paling benar tetap saya, agama saya. Uh, itu limited openness. ya. Jadi terbuka tapi limited. Uh, Limited edition, ya. Yeah. Uh, wide acceptance pluralisme ini uh, mengakui bahwa banyak jalan menuju kebenaran atau keselamatan. Tetapi ini pun dipahami sangat bermacam-macam dan dikritik juga. Uh, jadi ketika saya menjelaskan ini, uh, tugas Harjana itu bukan saya setuju yang mana begitu, tapi menjelaskan kenapa orang ada yang eksklusif, ada yang inklusif, ada yang pluralis. Apa yang menjadikan mereka merasa benar? Why kalau dalam sebagai sebagai akademisi akan mengatakan begini. Yang kita teliti adalah why 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 they think that they are right. Ya. Mengapa mereka berpikir bahwa mereka benar? Mengapa mereka berpikir bahwa menjadi eksklusif itu memang yang paling baik buat mereka? Mengapa mereka berpikir bahwa mereka benar kalau mereka inklusif? Mengapa mereka berpikir bahwa mereka benar Uh, kalau mereka pluralis. Nah, mengapanya ini yang memang perlu didiskusikan dan diteliti. Uh, ya, saya kira itu tugas uh, sarjana. Oke, okay. uh, ada beberapa yang versi-versi uh, lain. Ya, Ninian Smart juga menggunakan kata eksklusif, inklusif dan pluralis. Saya, saya punya di sini. Uh, dan yang agak mirip dengan uh, inklusif di atas itu uh, hegemonic inclusivism. Hegemonic inclusivism itu, menurut Smart Ya terbuka terhadap ke kemungkinan ada benarnya dari agama lain, tapi tetap agama eh, jadi hegemonik itu artinya eh, ya lebih benar gitu. Hegemonik inklusivisme eh, tidak sampai eh, pluralisme eh, regulatif yang yang disebut oleh Ninian smart. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kategori ini kategori filsafat ini filosofis ini tidak selalu sama dengan karakter. Kadang kala kita kita samain. Misalnya begini, kalau yang pluralis itu dianggap humble uh, apa namanya uh, masuk akal, uh, terbuka, kosmopolitan, modern, progresif, toleran, tidak bigoted uh, dan seterusnya. Yang non-pluralis terus sama yang eksklusif dianggap negatif. Jadi uh, negative qualities, sifat-sifat negatif dialamatkan kepada yang eksklusif arogan uh, apa namanya uh, tidak uh, narrow minded narrow minded itu uh, sempit uh, pikirannya tidak terlalu masuk akal tidak terlalu make sense uh, tertutup bahkan anti asing tidak toleran dan seterusnya kata-kata ini yang sering digunakan ketika di media di tulisan, di tulisan dan seterusnya sebetulnya tidak selalu identik dengan uh, eksklusif dan inklusif pluralisme itu. Bisa saja yang pluralis, yang mengatakan diri mereka pluralis, bisa jadi bisa saja mereka arogan misalnya atau mungkin narrow minded tidak dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya penting saya sebutkan teoris dan karakter itu tidak selalu identik ya dan itu tentu saja sangat terkait dengan masing-masing orang yang bersangkutan. Ada lagi ini banyak sekali ya ini hanya bagian saja dari Kata tadi eksklusifisme, inklusivisme, dan pluralisme. Mungkin saya hanya ingin menunjukkan beberapa saja ya. E, tidak semua nanti e, kebetulan saya e, sedang menulis ini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, saya akan, e, saya sedang tulis, tapi belum selesai. Mungkin nanti saya bisa share suatu saat. Tapi untuk sekarang begini. Contohnya naif, naif pluralisme. Naif, pluralisme itu naif, jadi pluralismenya naif itu begini. E, semua agama sama gitu. Tapi uh, dia tidak begitu tahu masing-masing uh, agama itu kesamaannya apa. Jadi, sekedar mengatakan atau sedang mengklaim semua agama sama, tapi naif, naif itu tidak terlalu uh, tahu persis ya apa yang sama dan apa yang berbeda dari agama-agama yang dia sebut. Um, itu contoh saja ya, naif. ya Core pluralism itu artinya pluralisme, core-nya. Jadi, misalnya, core-nya itu inti dari pluralisme, inti itu misalnya dari sisi doktrin misalnya bahwa setiap atau semua agama punya keyakinan terhadap satu Tuhan misalnya. Jadi keyakinan terhadap satu Tuhan itu dianggap sebagai core, tapi pluralismenya masih sebatas pada core-nya saja. Dan ini juga menarik. Yang lain misalnya Abrahamic inclusivism. Inklusif, tapi hanya kepada yang eh uh, kitab dalam quran misalnya jadi inklusif sebatas kepada Yahudi sebagian Yahudi, sebagian Nasrani, Sabi'un. Uh, tetapi yang tidak disebut Al-Qur'an tidak. Ya apakah Hindu, Buddha, Pemhucu, Daoism dan seterusnya itu enggak termasuk. Contohnya itu ya. Eh uh, dan lain-lain. Uh, jadi ini hanya sekedar variasi dari uh, tiga istilah trikotomi tadi yang disebut oleh beberapa sarjana Nah, Paul Griffith ini menarik lagi. Uh, ini juga uh, ini juga variasi dari uh, inklusif, uh, apa eksklusif dan pluralisme tadi. Tapi ada yang menurut saya menarik di sini. Uh, ini saya saya sebutkan di sini mungkin uh, beberapa saja ya. Oke, okay. mungkin dari sisi atau uh, hubungannya dengan toleransi. Toleransi. Saya punya beberapa menit lagi ya. Mungkin lima uh, menit, 10 menit lagi ya mohon maaf Pak Moderator Pak Yusuf berapa menit saya punya lagi boleh uh, nanti bisa dilanjutkan diskusi mungkin 5 menit lagi kalau boleh 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 siap siap uh, ini saya semangat sekali nih <laughs> nah, jadi kalau sekedar toleransi itu tidak campur aduk eh, bah, tidak campur aduk mohon maaf tidak mencampuri jadi not to interfere with them jadi uh, indifferent bahkan sampai indifferent. Indifferent itu bahasa Inggris artinya cuek gitu. Jadi toleran karena memang nggak tahu atau tidak mau tahu orang lain atau agama lain. Pokoknya toleran. Saya toleran sama orang tapi saya bukan mau tahu mereka mau apa, bagaimana mereka ibadah, mereka kepercayaannya apa. Ya itu toleransi juga masuk situ. Uh, itu minimalis ya. Jadi minat, sikap minimalis yang ada bagi banyak orang juga. Uh, separation. Uh, ada kemudian sikap yang memisahkan. Jadi mau nggak mau berhubungan dengan mereka, baik itu secara total maupun parsial. Pokoknya saya nggak mau berhubungan dengan orang yang berbeda agama. Atau kalau tidak, nggak mau bertetangga dengan orang Kristen atau orang Hindu. Nggak mau bertetangga dengan orang Syiah misalnya. Nggak mau ada masjid Ahmadiyah di kampung saya. Misalnya itu. Nah, ini contoh saja ya, separation. Nah, jadi separation itu, separatis itu bisa komprehensif, ke semua yang lain atau mungkin non komprehensif sebagian aja. Jadi pilih-pilih mana yang saya bisa hidup bareng atau tidak, jadi teman atau tidak dan jadi pilih-pilihlah. Kemudian kalaupun dia merasa bahwa mereka harus berdakwah, harus bermisi, itu bisa compulsion ya agak memaksa begitu. <guruh> ada bukan agak ya memaksa compulsion, ada juga persuasion ya dengan persuasi, ada juga dengan presentasi saja. Jadi presentasi saja hanya menjelaskan Islam ini begini atau teologi Katolik ini begini-begini, Hindu begini-begini ya presentasi. Jadi tidak mempersuade, tidak berusaha untuk meyakinkan orang untuk percaya apa yang dia sampaikan, apalagi memaksa mereka untuk percaya seperti yang dia sampaikan. Nah itulah tadi disebutkan tentang selamat. Siapa yang selamat? Yaitu ada yang pluralis, ada inklusif, ada yang eksklusif. Nah, teori lain yang ingin saya sebutkan ini difference and otherness oleh Jonathan Smith. Ini agak menarik dari sisi begini. Hubungan antar agama itu adalah hubungan antara diri dan dan others dan yang lain. Jadi kita mengkonstruk other dan yang other atau yang lain itu bisa yang dekat bisa jauh. Yang dekat itu yang paling bermasalah gitu. Jadi maksudnya yang proximate itu yang paling bermasalah. Yang harus dicarikan, yang harus dibahas terus di debate, bahkan kadang-kadang persekusi dan lain-lain, yang jauh itu enggak terlalu peduli, yang dianggap jauh. Nah, ini bisa secara jarak fisik atau bisa mungkin secara imajinasi. Contohnya, Yahudi. Sedikit sekali orang di Indonesia, Muslim di Indonesia itu pernah ketemu sama orang Yahudi, tetapi kalau bicara soal Yahudi, sepertinya paling tahu atau paling tidak selalu membahas tentang Yahudi padahal nggak pernah ketemu orang Yahudi. Ini contoh saja. Jadi Yahudi itu begitu kental di bayangan, di imajinasi umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di Timur Tengah, di Indonesia juga terutama. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, karena ada dalam teks agama, meskipun belum secara langsung berhubungan dengan pemeluk Yahudi. Ini contoh saja, masalah otherness itu. ya. Jadi bersifat relasional. Ya, dia bersifat relasional. Oke, okay. nah dalam kajian ini banyak sekali yang bisa dibahas. Ini saya hanya menyebutkan saja sebagai pluralism studies. Mungkin saya ingin menyebut sebagai pluralism studies, ya. Kajian pluralisme itu banyak sekali yang bisa digunakan, kasus yang bisa digunakan, kasus yang bisa dibaca dalam pendekatan pluralism ini. Ini saya sebutkan saja yang sudah banyak dibahas, ya. Apakah tentang penodaan agama, tentang rumah ibadah, tentang perda syariah, tentang KTP misalnya agama harus ada apa enggak? E, tentang Merry Christmas boleh apa enggak? Ya e, nikah beda agama, pendidikan agama misalnya ada fatwa nggak boleh misalnya e, orang tua muslim mengirim anaknya sekolah di sekolah katolik misalnya. Ini kan ada fatwanya e, misalnya. Nah, ini kan eh, masalah yang sangat penting, dan tentu saja eh, tidak ada satu jawaban terhadap masalah-masalah ini. Saya hanya ingin menyebutkan banyak sekali kasus di Indonesia yang bisa kita teliti menggunakan eh, teori dan pendekatan eh, religious diversity and pluralism. Eh, banyak sekali ini, saya hanya menyebutkan saja ya, eh, ada pendekatan dalam histori sejarah, ya, pendekatan sejarah, ada pendekatan teologi, ya. Ini saya sebutkan saja, saya nggak akan bahas satu persatu. Pendekatan teologi, misalnya, apakah orang Nasrani, orang Yahudi masuk surga, misalnya, itu dibahas Hasan Khalil, Islam in the faith of other salvation question. Apa hanya orang Islam saja, misalnya? Ini contoh saja, ya. Itu dibahas dengan menggunakan Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan Rashid Ridho. Contoh saja, itu kemudian Scripture, nah nanti. Teman kita di sini, Pak Dr. Munim Sire, bisa menjelaskan juga banyak. Kita gunakan apa banyak menggunakan pendekatan pluralisme ini, hubungan antara Islam dengan yang lain melalui kajian Quran atau mungkin hadis. Nah, yang hadis ini belum terlalu banyak nih. Saya kira perlu ada kajian hadis tentang Islam dan agama-agama lain juga. Kajian-kajian teologi, ya, bahasa Arab juga cukup banyak sekarang kajian-kajian uh, dalam bahasa atau fil Islam. Salah satu contoh saja ini ya, mencoba untuk me men menjembatani ayat-ayat yang eksklusif dengan ayat-ayat yang inklusif misalnya, bahwa uh, uh, mayyab tajwid islami dina dan seterusnya dengan ayat inal dan seterusnya itu dicari uh, jalan tengah misalnya. Nah ini kan bisa dibahas. Itu juga sudah banyak dibahas oleh teman-teman kajian hukum juga bisa ya masalah hukum ya syariah dengan dengan muslim minoritas kajian tentang penodaan agama dari sisi hukumnya dan seterusnya dan seterusnya sosiologi juga bisa digunakan pendekatan pendekatan sosiologi untuk mengkaji keragaman agama political science juga digunakan ya ini juga beberapa kajian beberapa saja yang saya sebutkan Toleransi without liberalism ini tentang Indonesia. Contoh saja itu bahwa ada ada layers of tolerance. Ada sikap yang berbeda tentang toleransi. Ada yang tidak toleran, kurang toleran. Ada yang cukup toleran, sangat toleran. Dan menurut kajian ini toleransi Muslim di Indonesia itu toleran tapi tidak tidak liberal begitu. Liberal ini dalam konteks politik ya. And nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Banyak lagi yang lain ya, termasuk feminis ya. Kajian-kajian perspektif feminis juga bisa digunakan untuk membahas pluralisme agama. Kajian lingkungan hidup juga bisa digunakan. Pendidikan juga, etik juga, termasuk masalah global etik, etika global. Ada common word misalnya antara Islam dan Kristen. Ada common ground, ada secret ground, ada Pancasila, dan seterusnya. Itu bisa, bisa dibahas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan religious pluralism. Ini beberapa contoh saja: kajian-kajian itu sebagai penutup. Ya, ini saya hanya penutup. Ada banyak pluralism, itu satu. Ya, tidak hanya ada satu pluralisme. Kalau ada orang bilang pluralisme, kajian pluralisme satu, enggak ada banyak itu satu. Memang ada yang normatif. Jadi ada normatif itu artinya cenderung apa yang apa yang seharusnya diyakini, apa yang seharusnya dilakukan. Kajian-kajian sifat normatif itu ada. Tapi ada juga yang empiris e, mengkaji apa adanya, bagaimana orang memahami sesuatu, memahami orang lain apa adanya. E, secara sosiologis, secara historis, apakah juga kita pemahaman kita, e, tafsir mereka dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, e, kesimpulan yang kedua, religious diversity dan pluralism ini menyangkut sama dengan beda lebih banyak kesamaan atau lebih banyak perbedaan kita dengan agama lain agama kita dengan agama lain itu menghasilkan sikap yang berbeda jadi self and others itu dilihat dari sejauh mana nilai atau aspek yang sama dari agama kita dengan agama yang lain kemudian perbedaannya apa? dari segi doktrin, dari segi ritual, dari segi kitab suci, dari segi pengalaman, dari segi sosial, dan seterusnya. Yang belum dibahas menurut saya adalah pendekatan pada justice, religious justice. Ini baru, ini saya lagi mikir-mikir nih. religious hierarchy itu sudah segitu banyak. Jadi agama dilihat secara hierarki. Agama kami itu yang tinggi, yang di atas, yang lain itu di bawah semua. Hierarchy belum pada religious justice, religious justice mungkin tidak tidak harus selalu equal atau sama karena memang itu tidak sama eh, nanti kita bisa bahas lagi. Tapi religious justice sama seperti kita sebut sebagai gender justice, social justice, economic justice, political justice, bisakah kita bicara soal religious justice? Itu yang kedua. Nah, ini perlu saya diskusikan dengan teman-teman bagaimana. Yang terakhir. Apakah kita bisa menggunakan religius pluralisme sebagai analytical lensa, lensa analitis dan framework untuk memahami berbagai masalah, berbagai fenomena, berbagai kasus uh, keragaman di Indonesia khususnya juga di tempat lain. Bisa nggak kita gunakan religius pluralisme sebagai analitik, sebagai analytical lens uh, seperti misalnya gender, gender kan digunakan sebagai analytical lens. Apakah pluralisme bisa digunakan untuk itu? Saya kira itu terima kasih mohon maaf agak panjang uh, sangat menunggu diskusi dari semua peserta yang hadir. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, pada Prof uh, Muhammad Ali yang masih bersemangat uh, untuk menyampaikan materi-materinya yang uh, sangat menarik ya. Walaupun di Wilayah sana di Amerika ini udah jam 12 malam ini, atau 10 malam. Tapi masih semangat. Dan pesertanya juga sangat semangat untuk menyimak. Banyak di antara mereka yang memohon agar slide PPT-nya juga bisa di-share, Prof. Ini okay. saya cek di, di YouTube juga pertanyaan seperti itu. Mohon agar PPT bisa di-share gitu. Jadi jika berkenan, Prof. Muhammad Ali bisa share langsung di chat, ya. bisa di situ. Atau kepada saya secara langsung, Pak Nitya. Kemudian kalau seandainya ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan di chat, ya nanti akan saya bacakan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silakan dituliskan di chat atau hand Nanti pada saatnya akan saya buka ya. Sekarang kita lanjut dengan pembicara narasumber yang kedua yaitu Prof Dr Muhammad eh, Muhammad. Profesor Dr Media Zainul Bahri. ini profesornya masih sangat eh, eh, hangat. Ini ya. masih hangat Masih Masih hangat ini. Karena SK guru besarnya baru diterima pada Uh, di tanda tangan di tanggal 10 Agustus 2020. Jadi selamat kepada Prof. Media Zainul Bahri atas tingkat tertinggi dalam uh, gelar akademik ini. Uh, beliau adalah dosen di Fakultas Susuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uh, Karya-karyanya ya juga uh, sangat uh, banyak ya, baik dalam bentuk buku maupun artikel saya hanya ingin menyebutkan beberapa yang terkait dengan tema kita ini. Bukunya itu ada Wajah Studi Agama-Agama. Jadi kalau tadi Prof. Muhammad Ali bicara tentang literatur review, menyampaikan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengkaji agama. Nah, terutama dalam literatur berbahasa Arab, berbahasa Inggris, ya, nah, media ini menyoroti yang ada di Indonesia terutama wajah studi agama-agama dari era teosofi Indonesia hingga masa reformasi itu salah satunya kemudian juga katakan saya mohon maaf kemudian ada Death Theology and Death Islam ini tahun 2019, ini sangat produktif. Ada beberapa artikelnya yang terbit. Uh, sampai lima ini, tahun 2019. Uh, Abraham Joshua Haskell dan Nur Falis on Religious Pluralism. Kemudian juga ada tulisannya tentang Abdurrahman Mahid, uh, Death Islam and Religious Pluralism. Jadi ketika bicara tentang Religious Pluralism, nah ini uh, dokter... Prof. Media ini juga uh, tertarik di bidang itu. Saya tidak ingin memperpanjang dalam uh, Saya persilahkan kepada Prof. Media untuk mempresentasikan. Silakan, uh, kalau ada PPT-nya bisa langsung di share screen. Uh, ya. Prof. Muhammad Ali sudah men-share uh, slide-nya. Sekarang kita ya. dengarkan Prof. Media silakan. Prof. Ya terima kasih Pak Dekan. Suara saya kedengaran nggak Pak Dekan? Kedengaran, kedengaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat sehat untuk mendiskusikan satu tema yang sebenarnya sudah sering kita diskusikan di Indonesia ya tapi selalu menarik karena tema ini dinamis dengan teori-teori yang dinamis juga. Tentu saja pertama-tama saya eh, me apa, menyampaikan salam hormat kepada Bu Rektor Profesor Dr. Amani Lubis, kepada Pak Dekan Suludin Yusuf Rahman, kepada Profesor Muhammad Ali, juga sebenarnya adalah dosen di fakultas kami di Suludin kepada para pimpinan PT KIN di seluruh Indonesia, para guru besar juga yang hadir pada pagi ini dan teman-teman dosen PT KIN dan perguruan tinggi umum. Uh, saya juga mau apa menyampaikan sesuatu yang sudah saya buat uh, apa uh, screenshotnya sebentar ya. Yes. Apa sayang? Apa? Oh dibuka. Habis apa? Pis pipis. Ayah mah lagi meeting. Salam Prof Ali. salam Pak salam salam Pak salam, salam, pa. salam. Ya, Prof. Prof. Alif, uh, terima kasih. Bagaimana, Pak Prof. Media, bisa men-share? Ya, uh, sebentar ini lagi di ini. Oke. Okay. Sabar, Pak Dekan. Siap, siap, siap. <laughs> Pak Dokter Rifki, apa kabar? Ah, <laughs> alhamdulillah. Gimana, Pak Dekan, sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, oke, okay. uh, Bapak Ibu yang saya hormati, uh, tadi uh, Mas Ali sudah uh, bicara uh, tentang pluralisme agama dari sisi dunia, ya, karena membicarakan sesuatu yang sangat luas, uh, juga termasuk dalamnya Indonesia, dengan teori-teori yang uh, mungkin ada beberapa teori yang bisa kita pakai untuk... Uh, diskusi dan ngajar di ppkn. Nah, saya hanya mau bicara sesuatu yang lokal saja Indonesia. Eh, apa namanya? Suatu tema yang sederhana aja. Kalau tadi mendunia, kalau punya saya mungkin hanya kembali ke Indonesia. Eh, apa namanya? Berdasarkan pengalaman sebagai eh, pembelajar dan sebagai dosen studi agama-agama. Jadi. Uh, seperti yang sudah kita tahu bahwa uh, kita bersyukur uh, di Indonesia ini terdiri beragam agama dan keyakinan. Menurut satu sumber ada yang mengatakan ada 400 agama dan keyakinan. Lalu ada juga riset Profesor Al-Makin yang menyebut ada 130 nabi-nabi Nusantara ya. Jadi kita sebenarnya nggak kekurangan sumber spiritualitas di Indonesia, kata Profesor al -Makid. Dan sudah banyak sekali yang menulis dan meneliti tentang fenomena pluralitas agama atau pluralisme agama di Indonesia. Nah, saya hanya ingin sharing aja berdasarkan uh, pengalaman sebagai mahasiswa perbandingan agama dan sebagai dosen perbandingan agama selama hampir lebih daripada 25 tahun. Nah, menurut saya, cara yang paling efektif menyenangkan sekaligus juga terhormat untuk memahami atau bersentuhan atau berjumpa dengan agama-agama yang bukan agama kita sendiri adalah melalui kebudayaan yang ada atau yang hidup di Indonesia ya jadi kita punya banyak budaya di Indonesia yang membuat kita bisa berjumpa bisa bersentuhan bisa sharing bisa menjalin persahabatan dengan agama-agama yang bukan agama kita karena sebenarnya kan agama-agama non Muslim itu juga sebenarnya orang Indonesia asli ya mereka orang Jawa mereka orang Sunda mereka orang Sumatera mereka orang Sulawesi jadi sebenarnya adalah satu bangsa dengan kita karena itu kita punya modal kebudayaan untuk bisa berjumpa dan berinteraksi dengan mereka ya uh, ini adalah contoh-contoh uh, lebih dari 20 tahun saya berjumpa dan berinteraksi dengan teman-teman Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ya eh, apa namanya Konghucu misalnya. Eh, juga saya juga sering me menghadiri eh, dialog antaragama baik pada level nasional maupun internasional, eh, di mana kita bisa berjumpa dan berinteraksi dengan orang-orang yang punya keyakinan dan punya pandangan dunia, punya pandangan kebudayaan yang berbeda dengan kita memang eh, kebudayaan itu eh, punya dua aspek ada aspek yang paling dalam yaitu aspek yang cukup rumit kompleks berlapis-lapis juga di dalamnya eh, termasuk itu kebudayaan agama ya misalnya soal-soal teologi Trinitas soal te teologi Trimurti itu kan kebudayaan satu agama yang kompleks ya. tetapi juga ada aspek luar dari kebudayaan di mana bisa kita berinteraksi dan berjumpa dengan mereka eh, apa namanya yang yang mungkin eh, kita bisa pilih salah satu keduanya atau bisa salah satu bisa dua-duanya yang bisa kita pilih untuk bisa berjumpa dan berinteraksi dengan agama-agama lain. Nah, saya mau melihat eh, apa namanya studi perbandingan agama di Indonesia sebagai salah satu usaha kultural orang-orang Indonesia di dalam mencoba memahami agama-agama yang bukan agamanya dan diharapkan dari situ mungkin nanti muncul respek ya. Misalnya dulu itu Mahmud Yunus menulis buku al tahun 1936 apa 37 gitu ya. Dan saya lihat itu diajarkan di beberapa pesantren ya Al-Adian itu. Itu isinya adalah tentang agama-agama dunia dan ada satu tema yang menarik tentang Ahmadiyah di Indonesia, misalnya. Saya kira itu, buku itu diajarkan dulu di pesantren atau di Padang Panjang. Kemudian juga diajarkan, mungkin di Gontor pernah diajarkan, Al-Adian, Padekan mungkin tahu, atau alumni Gontor tahu. Lalu juga dulu ada mata pelajaran perbandingan agama di PGA dan di Madrasah Aliyah tahun 70-an. Saya pernah lihat rapot Madrasah Aliyah di situ ada materi perbandingan agama. Tapi tapi sayangnya sekarang materi itu sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi sekarang Madrasah Aliyah e, negeri atau swasta yang ada materi perbandingan agama atau pesantren yang mengajarkan Al-Adian Mahmud Yunus. Nah, e, sebagaimana sudah kita tahu semua, tahun 60-an, tepatnya mungkin tahun 61 atau 63, itu salah satu intelektual muslim terbaik Indonesia, Profesor Mukti Ali, mendirikan jurusan perbandingan agama di PTAIN Yogyakarta, saya kira juga ini sudah uh, sudah diketahui oleh banyak orang ya. Uh, itu artinya uh, jurusan perbandingan agama yang mau mencoba memahami agama-agama orang lain itu sekarang mau coba dikelola oleh negara. Jadi sekarang negara itu mencoba ingin mengelola kemajemukan atau pluralitas di Indonesia melalui jalur kultural atau jalur pendidikan jadi tahun 60-an sampai tahun 90-an saya sebut sebagai era komparatif religion ini ini menurut saya sesuatu yang luar biasa pada masa itu ya eh, apa namanya seorang intelektual muslim eh, mau eh, membuat satu usaha dalam bidang pendidikan tinggi gitu eh, di mana dia mempunyai tujuan uh, intelektual, tujuan teoritis dan tujuan praktis sekaligus. Kira-kira nah, gitu. Misalnya waktu itu Mukti Ali bilang bahwa perbandingan agama itu uh, bukan hanya ingin mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan di antara agama-agama di Indonesia, tapi juga yang penting kita mau tahu pentingnya agama bagi manusia. Jadi kalau persamaan dan perbedaan aja itu bukan sarjana juga bisa tahu. Tapi, kalau pentingnya agama bagi kehidupan manusia, ini sarjana biasanya yang mengeksplor tema ini. Nah, yang kedua dalam bayangan saya, gitu ya, pamukti Ali itu ingin agar orang mempelajari agama-agama yang bukan agamanya secara objektif, bukan secara subjektif. Nah, ini sekarang sampai hari ini kita melihat banyak orang berantem antar pemeluk agama, terutama tokoh-tokoh agama, ya yang memandang atau melihat agama orang lain pakai ukuran agamanya sendiri, subjektif. Nah pada, jadi jurusan perbandingan agama ini ingin agar tokoh-tokoh uh, agama atau sarjana agama yang beda-beda agama tuh maulah mau dong gitu belajar agama-agama orang lain secara objektif, berdasarkan yang diyakini oleh pemeluknya. Nah kalau sudah ini sudah muncul ini maka yang ketiga akan muncul respect dan mungkin kemauan untuk dialog antara agama dialog antar para penganut agama yang berbeda. gitu. Nah terutama menurut saya dalam dialog ini kelompok minoritas dalam tanda kutip di Indonesia itu mau didengarkan atau mau diketahui keyakinannya ya. Jadi selama puluhan tahun ini kan kita melihat proses islamisasi yang sangat besar di Indonesia. Jadi non muslim itu tidak perlu mungkin belajar agama Islam secara akademik tapi bisa melihat di televisi, bisa mendengarkan di majelis-majelis taklim. Tetapi sebaliknya muslim itu sebagian besar tidak mau tidak mau belajar, tidak mau tahu keyakinan keagamaan non muslim secara objektif dan secara akademik gitu. Maka dialog antar agama itu juga salah satunya bertujuan supaya yang mayoritas Mau tahu dengan yang minoritas, kira-kira begitu. Nah, tetapi uh, tentu saja it, usaha mulia atau niat mulia Profesor Mukti Ali mendirikan jurusan perbandingan agama itu dengan bayangan uh, pengembangan teoritis dan praktis itu mengalami hambatan-hambatan, ya, karena memang kondisi keagamaan pada masa itu tahun 70-an itu misalnya baru selesai peristiwa PKI, ya sehingga itu ada konflik antara penganut agama dengan orang yang dianggap PKI yang dianggap tidak beragama. Kemudian waktu itu ada 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 apa namanya ada kegiatan kristenisasi yang sangat dahsyat pada masa itu, tahun 70-an, tahun 80-an ya. Sehingga eh, semua kegiatan keagamaan termasuk studi agama dan termasuk perbandingan agama itu banyak diarahkan untuk kepentingan dakwah. Jadi eh, apa namanya mempelajari agama-agama orang lain tapi tujuannya untuk menunjukkan bahwa agama kita yang paling unggul. Sehingga disebut juga kadang-kadang sebagai pertandingan agama ya. Jadi kalau pertandingan agama ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dunia Islam pada masa itu yang menang adalah Islam. Nah, di dunia Kristen di abad 19, akhir abad 19 sampai saya kira sampai pertengahan abad 20 itu perbandingan agama dipelajari di seminari-seminari juga sama isinya untuk menunjukkan Kristen yang paling unggul. Lalu kemudian kita lihat eh, metode atau cara mengajar perbandingan agama juga pada masa-masa 30 tahun terakhir itu misalnya eh, historis kronologis ya. Jadi selalu dimulai dengan eh, teori asal-muasal agama. Dari mana sih awal asal-muasal agama itu? Itu selalu di PT KIN itu tuh yang diajarkan. Kemudian kronologis itu kita belajar pertama sejarahnya, kemudian yang kedua tokoh-tokohnya, tokoh pendiri agamanya, yang ketiga ajaran-ajaran pokoknya. Jadi kronologis gitu, itu yang dilakukan di YAIN dan PTIEN pada masa-masa itu, ya sehingga seringkali kita menjadi, adalah pelajar Muslim outside ya orang luar yang mencoba memahami agama orang lain tapi dari luar saja tidak pernah bisa masuk ke dalam karena sifatnya eh, apa namanya hanya akademik kronologis dan preskriptif tadi juga sudah disebut oleh Mas Ali jadi preskriptif itu ada ukuran yang dipakai jadi selalu dulu waktu saya jadi mahasiswa perbandingan agama tahun 90-an itu setiap selesai kuliah agama Hindu misalnya dosen saya itu mengatakan bahwa dalam agama Islam ada ajaran tentang syirik, Allah nak budak tidak boleh kita mensyirikan Allah, dan sementara agama Hindu ini adalah agama yang punya banyak Tuhan. Jadi pada waktu itu sudah sudah seperti itu tahun 90-an. Saya tidak bisa membayangkan tahun 70-an dan tahun 80-an. Jadi perbandingan agama digunakan untuk kepentingan dakwah dan dengan ukuran-ukuran agama mayoritas atau ukuran-ukuran agama besar. Tetapi tetap bagi saya, memahami agama orang lain itu usaha yang luar biasa. Usaha yang sangat luar biasa. Apalagi di Indonesia kita sekarang, sekarang apa namanya punya apa kebangkitan konservatisme religius misalnya menguatnya politik identitas agama itu untuk memahami keyakinan agama yang bukan keyakinan kita itu bukan sesuatu yang mudah. Nah karena itu saya juga melihat ada masa-masa tahun 90-an, tahun 2000-an, jurusan perbandingan agama itu sepi peminat. Ya, pernah kita hanya mendapatkan dua mahasiswa. Ya, pernah kita hanya mendapatkan tujuh mahasiswa di Jakarta. Ya, apalagi di daerah, di daerah mungkin sampai sekarang jurusan studi agama-agama itu sangat sepi peminat karena memahami agama orang lain adalah bukan perkara mudah dan menyangkut soal keyakinan yang sakral bagi seorang Muslim. Tetapi meski demikian, menurut saya ini adalah salah satu sumbangan yang paling signifikan dari umat Islam dalam hal ini PT di dalam mencoba memahami keyakinan keagamaan orang lain. Nah pada waktu itu misalnya Profesor Mukti Ali mempopulerkan istilah agree in disagreement, ya. Jadi sepakat dalam ketidaksepakatan atau sepakat dalam perbedaan. Jadi kata Mukti Ali pada waktu itu kita harus yakin bahwa agama kita adalah yang terbaik dan yang paling benar, tetapi juga pada saat yang sama kita mempersilahkan orang lain untuk meyakini agamanya sebagai yang paling baik, yang paling benar. Jadi kalau istilah Kiai Hasyim Muzadi itu, uh, agree in indis agreement itu artinya yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Jadi persamaan dalam perbedaan atau perbedaan dalam persamaan mungkin itu semacam bineka tunggal ika gitu kira-kira begitu tapi itu saya kira satu warisan yang sangat mulia dari Profesor Mukti Ali pada waktu itu dan sampai sekarang menurut saya masih relevan untuk digunakan oleh para pemeluk agama baik pada level akademik maupun pada level praktis pragmatis ya bahwa uh, kita harus bisa saling menghormati satu sama lain dan di dalam uh, apa namanya perjumpaan dan hubungan kita dengan agama-agama lain juga kita melihat ada kesamaan-kesamaan di samping ada banyak perbedaan-perbedaan. Nah karena itu eh, saya masih ingat itu ada teori ikan mas dari Wilfred Kendall Smith ya. Jadi kata Pak Smith itu eh, orang seperti orang melihat ikan mas di akuarium gitu ya. Orang bisa mendeskripsikan matanya matanya ikan mas dengan sangat baik. Orang bisa mendeskripsikan ekornya ikan emas ya atau badannya ikan emas dengan sangat baik jadi orang bisa itu melakukan itu ya tapi eh, yang tidak bisa adalah bagaimana rasanya menjadi ikan emas How to be uh, the gold piece gitu Jadi bagaimana rasanya menjadi ikan emas gitu Nah itu itu kan artinya eh, artinya ini sesuatu yang sulit dilakukan di Indonesia ya kalau tadi disampaikan oleh Profesor Ali, kalau di Barat itu orang yang belajar agama-agama itu bisa dari kalangan ateis, jadi orang yang tidak berafiliasi kepada agama, ya orang yang tidak punya keyakinan keagamaan tertentu, tapi menjadi Profesor Studi Agama, saya kira itu banyak sekali ya Profesor of Religious Studies atau Profesor of Islamic Studies tanpa harus berafiliasi kepada agama tertentu, tapi di Indonesia saya kira sulit, ya. Jadi, di Indonesia itu yang dipakai adalah mungkin ini untuk jadi ahli kodok, tidak perlu jadi kodok. Jadi, untuk tahu betul bagaimana bentuk ikan emas dan bagaimana kita mendeskripsikan secara deskriptif dan objektif tentang ikan emas, mungkin tidak perlu harus jadi ikan emas. Gitu. Ya. E, mungkin, nah, e, kemudian e, salah satu yang diusahakan oleh... Pamukti Ali dan sampai kita sekarang adalah soal dialog antaragama. Jadi saya kira eh, mungkin banyak juga yang mengalami seperti saya ya atau teman-teman dari jurusan studi agama-agama bahwa ternyata semakin kita mendalami agama-agama orang lain itu kita jadi semakin tahu apa yang unik apa yang disting dari agama kita. Jadi tidak mungkin kita tahu sesuatu yang istimewa, yang unik, yang khas dari agama kita kalau nggak dibandingkan dengan agama-agama lain. Ya? Menurut saya itu salah satu eh, apa namanya manfaat praktis dari belajar perbandingan agama. Jadi bagaimana kita tahu orang itu ganteng kalau tidak ada bandingannya yang eh, jelek dalam tanda kutip. Bagaimana kita tahu orang itu pintar misalnya kalau tidak ada bandingannya yang bodoh dalam tanda kutip. Jadi saya kira apa yang disampaikan Bukti Ali 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu itu menurut saya masih relevan. Banyak orang yang merasa bahwa kita kemudian menemukan yang khas, ya yang unik dalam dari agama kita setelah kita melakukan dialog, berjumpa, berinteraksi dengan agama-agama, dengan para penganut agama-agama lain. ya Tetapi juga tentu saja kita apa namanya berusaha memahami nilai-nilai, simbol-simbol keyakinan keagamaan orang lain dengan cara yang sungguh-sungguh. Nah, hal yang penting juga pada masa masa komparatif religion ya pada era komparatif religion adalah menurut saya kita apakah itu mungkin dosen atau akademisi perbandingan agama atau mahasiswa perbandingan agama di PTKIN di seluruh Indonesia itu mengalami semacam tarik menarik ya atau 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 adanya gap ya kita belajar agama-agama orang lain secara objektif ya kita belajar teori-teori uh, apa namanya pendekatan terhadap studi agama ya ada pendekatan sosiologis antropologis psikologis politik filologis fenomenologis historis dan lain-lain ya sangat objektif itu sesuatu yang cukup mewah sebenarnya bagi uh, seseorang yang hidup dalam alam konservatisme religius misalnya ya ya tetapi ketika pulang ke masyarakat apa namanya kita berhadapan dengan kondisi real masyarakat keagamaan yang punya antusiasme religius yang konservatif misalnya. atau kita berhadapan dengan masyarakat yang sekarang punya politik identitas keagamaan yang semakin menguat nah ini banyak dosen dan mahasiswa yang yang, yang mengeluh ya jadi, seolah-olah ilmu yang kita dapatkan di perguruan tinggi itu sulit diaplikasikan di masyarakat berhada karena berhadapan dengan masyarakat yang sangat religius. Sementara kita di perguruan tinggi diajarkan tadi tentang kese kesejajaran agama-agama, tentang apa namanya, ada apa namanya titik temu atau kesatuan agama-agama di samping ada perbedaan-perbedaan. Ya, kemudian kita belajar agama, misalnya dari yang diyakini langsung oleh pemeluknya, so misalnya soal trinitas bagi pemeluknya itu bukan tiga Tuhan independen, tapi satu Tuhan. Jadi apa istilahnya itu seperti three ways of being. Jadi satu Tuhan dalam tiga cara berada gitu ya. Uh, jadi itu bukan bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Uh, misalnya seperti dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah ar Rahman dan ar Rahim itu terpisah dengan Allah atau idit, melekat atau nempel dengan Allah? Kan Roh Kudus dengan Yesus kan seperti itu sesuatu yang sudah melekat atau sehakikat dengan Tuhan gitu. Tapi masyarakat Muslim tidak mau tahu. Pokoknya berdasarkan ajaran Quran dan Hadis itu adalah tiga Tuhan politeisme dan syirik. Saya kira ini satu contoh yang sederhana aja bagaimana para akademisi studi agama-agama itu di satu sisi uh, belajar ideal sesuatu yang ideal di perguruan tinggi, gitu, tapi juga harus berhadapan dengan masyarakat. Dan itu ada banyak sekali terutama dosen-dosen dan akademisi yang aktif di masyarakat sebagai ustadz sebagai dai, ya ini ini sesuatu yang sangat problematik, ya gitu. Jadi apa namanya menurut saya sampai hari ini kita mengalami seperti ini karena itu juga apa, mahasiswa kita juga ada beberapa yang apa pindah jurusan di tengah jalan karena merasa bahwa jurusan ini tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat yang mengirimnya menjadi mahasiswa gitu atau tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya semakin kuat keyakinannya tetapi malah semakin ragu-ragu tadi yang disebut oleh Profesor Ali itu naif pluralisme. Nah, jadi masa-masa tahun 90 60-an sampai tahun 90-an akhir saya kira kalau kita lihat ada tiga teori ya. Jadi teaching into religions, jadi kita mempelajari agama-agama untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada yang kedua teaching about religions jadi sekarang itu kita mempelajari agama-agama orang lain secara deskriptif ya seperti yang diakini oleh pemeluknya seperti yang sesuai dengan worldview pemeluknya nah, kemudian yang ketiga ada istilahnya teaching atau dalam pengertian learning from religions jadi agama itu kita pelajari untuk memperkuat karakter building. Nah, saya kira pada masa-masa 60-an, 70-an sampai 90-an Anda bisa lihat ya di mana posisi dari tiga ini. Apakah kita belajar agama-agama orang lain itu untuk memperkuat iman atau betul-betul kita mempelajari agama orang lain itu untuk apa namanya? memahami betul agama-agama eh, orang lain eh, apa secara deskriptif gitu. Nah, ada memang seorang sarjana dari Belanda yang mengatakan bahwa Sebenarnya Profesor Mukti Ali bukan seorang apa namanya ahli perbandingan agama tetapi ia adalah seorang teolog tentang agama-agama non-Islam. Jadi sebenarnya karena dia tidak pernah menulis secara serius tentang agama-agama lain seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh akademisi-akademisi muslim di PTKI. Nah, akhir tahun 90-an sampai sampai sekarang tahun 2020 2020 saya menyebutnya sebagai era religious studies, ya. Era religious studies ini uh, tentu saja yang paling banyak menyumbang munculnya studi agama-agama yang deskriptif adalah dosen-dosen KIN yang pulang dari barat ya termasuk Pak Yusuf Rahman pulang dari barat. <laughs> Jadi dosen-dosen yang pulang dari barat tahun akhir tahun 90-an, tahun 2000-an, mereka membawa pendekatan-pendekatan baru terhadap studi Islam yang kemudian berefek pada studi agama-agama ya. Maka kemudian kita melihat studi agama-agama ini eh, apa namanya cukup berkembang baik dari sisi materi maupun dari sisi pendekatan-pendekatan gitu ya. Jadi sekarang eh, apa namanya kita tidak lagi memperlakukan agama-agama orang lain secara preskriptif tetapi secara deskriptif ya. Kita tidak lagi eh, merasa bahwa eh, secara akademik bahwa tidak ada yang paling unggul dan tidak unggul. Tidak tidak ada lagi mungkin yang merasa eh, superior dan inferior tetapi dalam religious studies kita mau melihat the meaning of religion atau religious meaning. Kita mau tahu makna agamis ya misalnya kalau kita mau mempelajari politeisme gitu. Kita tidak lagi mengatakan politeisme itu sesuatu yang syirik atau sesat, tetapi kita mau tahu bagaimana cara orang yang punya tuhannya banyak, mereka mencoba memahami uh, religious meaning dari tuhan-tuhan yang banyak itu. Apa manfaat Tuhan-Tuhan yang banyak itu bagi kehidupan keagamaan dan kehidupan spiritual mereka. Nah itu saya kira mulai berkembang sekali dari tahun 2000-an sampai sekarang. Lalu kemudian karena tadi pendekatan yang sudah maju, yang saya kira dulu diwariskan oleh Profesor Mukti Ali, dulu Pak Mukti Ali menyebutnya scientific doctrinaire atau ilmiah agamais. Jadi menurut Mukti Ali, kalau kamu mempelajari agama orang lain hanya pendekatan teologi saja, ya itu tidak akan sempurna. Jadi kamu perlu ada pendekatan-pendekatan ilmu sosial untuk memahami keagamaan secara utuh. Sebaliknya, kalau kamu mau paham agama itu hanya dari pendekatan ilmu sosial aja, itu juga tidak akan sempurna karena religius meaningnya nggak kena. Jadi Mukti Ali me 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 apa, mengkampanyekan scientificum Dr. nair atau ilmiah agamais yang sekarang kemudian kita kenal dengan istilah multidisiplin pendekatan, ya. Sekarang kita sudah sangat uh, mewah dan sudah sangat berkembang itu interdisciplinary studies terhadap agama-agama. Uh, Jadi misalnya mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ada yang meneliti uh, apa namanya uh, apa uh, as, keagamaan tentara angkatan darat. Agama, mahasiswa kita ada yang meneliti keagamaan maaf misalnya uh, PSK ya pekerja seks komersial diteliti bagaimana cara mereka memahami agama dan mempraktikkan agama dengan pendekatan sosiologis antropologis ada ratusan bahkan mungkin ribuan itu skripsi tesis yang bicara tentang kerukunan umat beragama di banyak daerah di Indonesia itu kasus per kasus dengan pendekatan sosiologis dan antropologis jadi sekarang sudah cukup sangat berkembang gitu nah kemudian alhamdulillah bahwa akademisi studi agama-agama di Indonesia itu dengan diinisiasi oleh jurusan studi agama-agama Win Jogja mendirikan ASAI Asosiasi Studi Agama Indonesia. Ya, yang yang ke, tahun 2019 itu kita mengadakan simposium yang ketujuh. Nah, saya kira di sini akademisi-akademisi eh, ini berdebat terus-menerus, berdebat panjang, mencari formula atau keseimbangan antara bagaimana di satu sisi kita mengembangkan teori-teori studi agama-agama, ya, karena ini teori studi agama ini mandek. Jadi, sementara di barat sudah sangat berkembang, ya misalnya Uh, dari the language of religion itu ada teori-teorinya di essence of religion sudah ada teori-teorinya kemudian the history of religion sudah ada teori-teorinya ya kemudian sosiologi agama dan antropologi agama sudah ada banyak teori-teorinya misalnya teori yang terbaru itu dari sosiologi agama Profesor Martin Ribroad dia nulis tentang the promise of salvation jadi teori tentang janji keselamatan pada agama-agama lalu saya juga tahu ada buku misalnya Modern Belief dari uh, apa namanya uh, Manuel Pesques ya yang menulis tentang uh, pendekatan filosofis dalam studi sosiologi agama, tapi di PT KIP saya kira kurang berkembang teori-teori itu apalagi di era sekarang menguatnya konservatisme religius di tengah-tengah masyarakat Muslim. Nah, jadi kita mencoba terus mencari formula keseimbangan antara mengembangkan teori-teori, pendekatan-pendekatan dalam religious studies, dengan di satu sisi tetap mengkampanyekan bagaimana kita melestarikan, mengembangkan, dan menghormati religious pluralism di Indonesia. Nah, saya kira uh, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah uh, simposium nasional ASAI ke-7 tahun 2019, dan ASAI ini sampai sekarang dipimpin oleh uh, Profesor uh, Ahmad Butakin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya kira itu merupakan sumbangan yang tidak bernilai dari negara dan dari umat Islam bagaimana kita mengapresiasi, mengelola dan melestarikan dan mengembangkan kemajemukan agama di Indonesia. Demikian sementara nanti kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Prof. Uh, media Zainul Bahri yang sudah menyampaikan uh, fenomena atau pengalamannya uh, di Indonesia uh, yang menarik tadi yang disampaikan adalah bahwa program studi studi agama-agama itu ternyata miskin peminat uh, sepi, sepi peminat uh, dulu ya dulu tapi ya sekarang dulu, sudah, dulu. sudah banyak ya sekarang sudah banyak ya e, itu karena banyak di antara kita yang yang e, susah untuk mau memahami agama lain karena ini akan berpengaruh kepada keyakinan kita dan untuk sekarang ini e, dengan menguatnya politik identitas islamisasi dan yang lain-lain ini merupakan merupakan PR tersendiri bagaimana kemudian Studi agama-agama ini kemudian bisa mengajak masyarakat untuk bisa mau mendengarkan dan memahami. Ini banyak yang disampaikan oleh prof. Media berdasarkan pada kajiannya terhadap literatur-literatur yang ada di Indonesia dan dan juga pengalaman bergaul dengan dengan masyarakat beda agama ini. Baik, terima kasih. Dan kalau tadi dalam narasumber yang pertama sudah dijelaskan banyak hal, Prof. Media dan Prof. Muhammad Ali mungkin kalau sempat untuk mengecek di itu ada beberapa pertanyaan di sana. Mungkin kita mencoba membaca ya yang ada di chat itu sebelum kita buka secara langsung ya ini ada pertanyaan dari Mukmin dari YN Gorontalo tentang uh, pertanyaan ini tidak hanya terbatas kepada Prof Muhammad Ali tapi juga Prof Munim karena uh, bergabung dan juga Prof Salahuddin Kafrawi uh, ini tentang tren pendekatan agama yang sekarang berkembang di Amerika Utara In, uh, mengenal tentang itu, kemudian ada Elia Munfarida uh, ingin bertanya tentang kajian-kajian terkait dengan religious hyper diversity, jadi bukan hanya religious diversity. Kemudian ada Abdul Basit ini tentang fenomena uh, penusukan uh, terhadap dai. Uh, saya Jabir. nah, ini kaitannya dengan pluralisme agama, kaitannya dengan radikalisme, dan yang lain-lain. Dari Dr. Imam Kanafi, bagaimana melihat peran dari God, Satan, dan Science dalam konteks COVID-19? Kemudian, ada Renaldi, ini ingin melihat membedakan antara pluralisme sebagai fenomen pluralis sebagai fenomena sosial tapi juga pluralis sebagai ideologi, Jadi ya, apakah ada perbedaan? Nah ini yang disayangkan oleh Bu Husna eh, seharusnya umat Islam itu mau eh, berbesar hati untuk memahami agama lain karena sebetulnya Islam adalah agama yang mengakui pluralitas tapi kebanyakan masyarakat Muslim itu banyak yang eksklusif, gitu. Nah, itu beberapa pertanyaan yang ada di chat, ya, di chat yang zoom ini. Dan sebetulnya juga ada pertanyaan yang ada di YouTube, tapi nanti akan saya sampaikan. Mungkin bisa langsung dijawab dulu yang ada di chat ini oleh Prof. Muhammad Ali dan Prof. Media Zainul Bahri. Saya persilahkan. Terima kasih Dr. Yusuf Rahman, Pak Dekan yang sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan tadi juga yang sudah bertanya. Ini COVID-19 ini jadi ini sekali ya. Semuanya harus dikaitkan dengan COVID-19. Jadi apa namanya? Religious studies COVID-19. Uh, bukan hanya dokter, sama ini yang harus pusing. <laughs> Jadi, gini ya, uh, ya memang ada sih, tapi saya kira tidak begitu. Ini kajian akademis itu ya akan berjalan secara apa adanya, dan uh, konteks COVID-19 itu kan, uh, saya kira hanya dari, dari sisi, misalnya ada beberapa ormas-ormas, apa namanya aktivis-aktivis yang bergabung dari berbagai agama dan seterusnya untuk membicarakan bagaimana berbuat untuk membantu orang terlepas dari agama dan seterusnya. Jadi itu dari dari sisi etis ya saya kira itu berjalan ya di di berbagai tempat di seluruh dunia termasuk di Indonesia saya tahu Uh, itu banyak acara. kemudian juga doa ya doa doa yang dilakukan secara uh, uh, sesuai dengan agama masing-masing dalam supaya uh, terhindar dari COVID-19 supaya yang sakit bisa sembuh dan seterusnya jadi aspek-aspek itu ada tapi dari sisi kajian saya kira um, tidak pak ya ini kan baru beberapa bulan juga COVID-19 dan saya kira tidak terlalu ini yang yang sekarang ya, tidak selalu berdampak ya uh, sekarang mungkin Uh, kita bisa katakan religius studies di Amerika itu berkembang meskipun tidak selalu banyak mahasiswanya. ya. Jadi jurusan agama itu kalau di kampus, di universitas itu tidak selalu harus banyak. Sama seperti uh, Fakultas Usuludin itu tidak mesti harus menyamai Fakultas Tarbiyah atau <laughs> atau uh, ekonomi dan bisnis misalnya. Nggak perlu. Orang-orang uh, yang yata Fakhovidin itu nggak perlu banyak-banyak. <laughs> uh, karena memang uh, sedikit saja juga cukup kata Quran juga begitu kan uh, tapi ber harus serius harus mendalami dan ini menurut saya sebagai tantangan dan menurut saya yang sekarang di, ya khususnya di jurusan saya kebetulan saya di Religious Studies Department kemudian saya juga di saya Director Middle Eastern Islamic Studies kolega-kolega uh, saya itu sekarang meniti tentang banyak hal ya Budisme di Tibet uh, gerakan agama Katolik di Amerika Chinese Amer cari Chinese Christian misalnya di Amerika ada tentang Yahudi, uh, musik Yahudi di Amerika. Ada tentang sufi juga, uh, mistik ya, mysticism atau sufism tasawuf. Uh, tasawuf di abad pertengahan uh, di India, ada juga yang membahas tentang gender and LGBT. Ya, kalau di sini di Amerika, uh, LGBT itu uh, salah satu pendekatan, uh, salah satu kajian yang uh, sangat uh, berkembang. ya, LGBTQ itu bagaimana bagaimana LGBTQ memahami agama dan pendekatan LGBTQ dalam fenomena keagamaan dari berbagai agama termasuk terutama Kristen tapi juga ada LGBTQ Islam ya yang di Indonesia itu tentu saya sangat tabu meskipun ada juga sudah ada beberapa gerakan yang ke arah situ tapi saya hanya mengatakan di Amerika kecenderungannya sangat beragam. Yang kedua yang saya juga lihat ini ada pendekatan yang go local meskipun scripture atau textual mengkaji teks tapi juga berusaha untuk melakukan ethnographic research atau wawancara. Jadi metode-metode wawancara atau langsung ke tempat itu go local ya go local itu artinya meskipun kajiannya teks tapi dia tetap berusaha mencari hubungannya dengan dengan komunitas tertentu apakah gerakan tertentu dan seterusnya. Ya, saya kira banyak sekali. Saya nggak bisa menyebutkan semua ya. Jadi pendekatan-pendekatan agama itu banyak sekali di Amerika. Kemudian kalau COVID-19 lagi ya, saya kira online ya. Yang yang paling berpengaruh sekarang mengadakan sesuatu dengan online, ngajar online, cari buku online, research online. Sumber-sumber juga mudah-mudahan dapat lewat online. Bersyukurnya kita banyak sumber-sumber primer itu bisa kita akses secara online. Kalau di Amerika enaknya itu kita bisa minta perpustakaan untuk cariin untuk kita. Jadi dosen atau mahasiswa kita misalnya ada ini ya sumber gitu ya, tolong dong kita langsung menghubungi tolong librarian cari buku ini, atau apa saja yang kita ingin. Dalam bahasa apa saja, itu perpustakaan akan selalu siap untuk mencarikan untuk kita. Jadi kita dicariin oleh, oleh librarian, tugas pustakawan itu mencarikan sumber untuk dosen sama mahasiswa, apapun dia. Dan kalau perlu di seluruh dunia akan dicari, meskipun harus bayar kampusnya untuk mendapatkan sumber itu. Jadi sumber bahasa apapun bahasa Arab tentu saja juga termasuk eh, bahasa Indonesia yang yang di Amerika itu bisa diperoleh. Jadi itu ke, kenyamanan dari sisi research itu saya kira eh, eh, menurut saya perlu, perlu contoh di Indonesia. Terus kemudian religious hyper diversity ini hyper diversity ini hanya istilah aja. <laughs> Jadi keragaman yang banget gitu kan. <laughs> <laughs> kayak hipertensi ya <laughs> jadi kalau ya intinya adalah sangat beragam memang agama itu beragam sekali kalau di Indonesia cuma enam yang yang resmi gitu resminya tapi sebelumnya diverse sekali ratusan mungkin ribuan di Indonesia juga ada uh, saya kira itu uh, aduh pun ada pertanyaan penusukan Syekh Ali Jaber ya uh, oke okay, masalah radikalisme agama ya ya Begini ya radikalisme agama itu persoalan hukum kriminal. Kalau memang radikal nusuk ya kriminal aja masuknya. Uh, uh, kalau memang dipengaruhi oleh pandangan keagamaan yang eksklusif tertentu uh, itu persoalan lain. Tidak semua orang yang berpandangan agama eksklusif itu radikal. Tidak semua orang yang berpikir beda dengan yang umum itu akan melakukan kekerasan. Uh, jadi. Uh, ada jadi harus diteliti betul hubungan antara konservatisme dengan radikalisme uh, tidak selalu korelatif ya tidak selalu berkorelasi di Amerika itu banyak yang konservatif uh, baik agama Kristen uh, ortodoks ya bahasa kalau Yahudi itu ortodoks gitu jadi sangat mematuhi betul gitu bagaimana seperti orang salafi di Indonesia atau di dunia Islam salafinya Kristen itu ada salafinya Yahudi itu ada ya uh, salafinya Sikh itu ada Uh, ya, ingin seperti zaman dulu, ingin seperti uh, uh, para pemeluk agama yang awal begitu, itu ada di semua, hampir di semua agama. Tapi konservatisme itu justru salah satu keragaman, gitu. Uh, dari sisi uh, cara berpakaian, makan, cara bergaul, bahkan, uh, dan lain-lain, itu bagian dari uh, keragaman juga, gitu. Tapi kalau sudah menusuk orang, sudah memaksa orang, sudah mengintimidasi orang sudah membahayakan keselamatan jiwa dan uh, uh, fisik orang, yaitu masalah masalah hukum jadinya, ya itu masalah hukum tugas polisi, tugas aparatur negara dan seterusnya masalah penegakan hukum. Tapi kalau konservatisme agama itu sendiri tidak selalu berkolerasi positif atau tidak selalu mempengaruhi orang untuk bersikap uh, uh, violent atau kekerasan secara fisik, ya. Meskipun itu juga masalah, konservatisme juga salah satu masalah, tapi tidak selalu uh, itu menjadi uh, uh, bagian dari radikalisme, apalagi terorisme. <tuh> Kemudian uh, mengenai pluralisme sosial dan ideologi atau sinkretisme begini, uh, saya kira ini perlu di uh, ini ya pemahaman ini perlu dirubah ini. Kita sering mengatakan oke okay, kita akui pluralitas secara sosial banyak agama kita akui, eh, tetapi secara eh, ideologis jangan ideologi itu tergantung ya ideologi itu ada yang tadi saya sebutkan ada yang compulsion ada yang memaksa, tapi ada juga yang persuasion yang mengajak. Ada juga presentation yang sekedar menyampaikan. Jadi ada 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 kurang lebih tiga lah. Kalau kita punya ideologi tertentu, itu bisa kita maksa orang untuk supaya yakin seperti kita, ya. Atau kita persuasion menggunakan argumen persuasion. Kalau bahasa agamanya udhu ila sabili robika bila hikmah wal mau izatia wajadil ahsan. Ini kan ada beberapa itu. Tapi dalam konteks Bukan hanya dalam konteks sosial, dalam konteks keagamaan juga, kalau menurut saya, kita harus memahami orang lain. Dan kalau bisa, juga mencari pengkayaan, pengkayaan spiritual, dan ya, tidak harus ikut ibadah ritual tertentu, ya. Dan secara umum, ya, secara umum pendukung pluralisme agama yang kita kaji itu. Uh, sejauh yang saya baca, itu hampir tidak ada yang menyerukan uh, kamu itu supaya menjadi pluralis. Harus uh, sekarang ke masjid, kemudian ke gereja, kemudian ke wihara, dan atau uh, melakukan uh, ibadah dalam satu hari tiga agama dalam satu hari misalnya satu orang melakukan itu tidak ada pluralisme agama itu jadi tidak, tidak ada yang memahami seperti itu tidak ada yang memahami sebagai sinkretisme berbagai elemen ritual agama yang berbeda dijadikan satu itu enggak ada yang ada adalah kesiapan untuk menerima bahwa orang bisa beribadah bermacam-macam berbeda-beda dan mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan atau mereka mereka doakan begitu dan tujuan agama-agama itu berbeda-beda. Jadi kita tidak uh, tidak mengatakan ya bahwa tujuan agama itu sama, seolah-olah tujuan agama itu semuanya ingin masuk surga. <tid> tidak, ya tujuan agama agama dalam Buddha misalnya uh, itu enlightenment, nirvana, uh, mencerahkan. Bahkan dalam konteks yang lain, moksha, bebas. Yang penting kami, saya tidak mau hidup lagi. Jadi nggak mau hidup di di, di 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 apa namanya next life itu saya sudah tidak hidup lagi extinct ya atau kalaupun hidup lagi dalam bentuk yang lebih baik dari sekarang minimal tidak dalam bentuk kodok misalnya atau atau hewan misalnya jadi tujuan hidup mereka itu bukan bukan hidup uh, uh, heaven atau salvation tapi lebih kepada tidak mau hidup lagi. Uh, itu kan beda. Atau Taoism. Taoism itu tidak ada konsep tentang afterlife. Jadi se -se sealami mungkin hidup itu bagaimana uh, bersifat alami. Uh, sealami mungkin, karena kita bagian dari alam. Jadi tujuan salvation itu bukan tujuan semua agama. Uh, bisa jadi tujuannya enlightenment, pencerahan. Bisa jadi moksha, pembebasan dari kelahiran kembali dan seterusnya dan seterusnya bisa jadi menyatu dengan the divine bisa jadi tujuannya menyatu dengan alam uh, pokoknya yang penting saya mat mati menyatu dengan alam karena saya berasal dari alam maka saya akan kembali kepada alam uh, dan itu juga ada nah ini kan menurut saya tujuan-tujuan itu perlu dipahami bukan berarti sinkretisme gitu tapi memahami tujuan-tujuan yang berbeda-beda itu uh, saya kira itu sih yang tadi disebutkan Mungkin nanti bisa uh, ada yang lain uh, dan uh, Pak Media silakan uh, menjawab yang perlu dijawab. Terima kasih, terima kasih Prof. Prof. Muhammad Ali, uh, Prof. Media. Ini ada beberapa harapan dari partisipan untuk soft filenya karena mereka juga ingin belajar. Ini ada tambahan dari uh, Bu Husna Amin sebagai dosen di Prodi Studi Agama Agama di UIN Aceh. Saya merasa kesulitan dalam mengembangkan materi kuliah agama lain kepada mahasiswa, sebab masih saja ada mahasiswa yang merasa tidak penting. Materi itu dipelajari dan berbahaya bagi iman Islam. Nah, ini bagaimana? Kemudian, cara untuk menyebatkan ini. Kemudian, ada lagi dari Pak Hasani, kita lihat fenomena di Indonesia ada anggapan dan bahkan penggiringan opini Islam yang selalu dikamping hitamkan dari mulai radikalisme sampai terorisme. Mohon tanggapannya. Silakan Prof. Media. Ya, terima kasih, Pak Dekan. <tuh> ada beberapa pertanyaan tadi yang saya baca ya. Silakan. Misalnya pertama tadi ada pertanyaan perbedaan antara religious studies di UIN, PT KIN dengan di perguruan tinggi umum atau di barat. Ya tentu saja ada beda ya. Misalnya di UIN, di PT KIN itu para pesertanya adalah Believers, ya orang-orang yang beriman. <tuh> Jadi orang-orang yang beriman, yang orang yang berafiliasi dengan agama, ya, sehingga mungkin uh, belajar agama-agama di Fakultas Usuluddin di UIN itu uh, selain juga nanti mungkin hasilnya akan menimbulkan respect atau hormat kepada orang lain yang berbeda, tapi juga untuk memperkuat keimanan. Nah ini ini sebenarnya sesuatu yang problematik ya di saya tidak tahu ini karena namanya UIN ini ini perdebatan lama ya apakah di UIN apakah di UIN juga termasuk boleh mengembangkan dakwah Islam ya menurut sebagian besar tentu ini adalah Universitas Islam yang harus mengembangkan dakwah Islam tapi kalau persoalan religius tadi persoalan komparatif religion sebenarnya tidak ada beda antara di UIN dengan di perguruan tinggi umum yaitu satu studi ilmiah agama sebenarnya jadi kajian yang objektif ya, ya. Kalau mau dakwah, mau mengatakan bahwa agama kita yang paling unggul ya silakan di majelis taklim atau di pesantren. Tapi kalau di perguruan tinggi, saya kira kajian agama-agamanya ada teori-teorinya. Tadi teorinya sudah banyak sekali disebutkan oleh Mas Ali, ya. Jadi ada banyak sekali teorinya. Jadi karena itu ini kajian yang deskriptif, gitu. Ya, walaupun nanti ada dakwah ya, saya kira tidak tidak boleh mengurangi sisi objektivitas dan keilmiahan religious studies di perguruan tinggi Islam ya gitu. Nah setahu saya kalau di perguruan tinggi umum di Indonesia misalnya di Binus di Universitas Bina Nusantara di Universitas Bakri di Universitas Prasetya Mulia itu agama-agama lain dikaji tapi lebih kepada karakter building maka, maka, maka mata kuliahnya tuh karakter building jadi lebih ke etika jadi bagaimana etika kita sebagai manusia dalam perspektif agama-agama itu dipecah-pecah dalam banyak tema gitu. Jadi saya kira mungkin tidak terlalu banyak mendiskusikan soal keyakinan orang beda agama dari sisi teologis. Ya, tapi kalau di PPKIN itu akan ada banyak sekali perdebatan keyakinan keagamaan dari sisi teologisnya di samping dari sisi sosiologis, antropologis dan lain-lain Jadi ada beda. Ya. Kalau pengalaman di Jerman Jerman itu kan Uh, mayoritas muslimnya dari Turki. ya. Jadi profesor saya beberapa kali mengeluh pada saya bahwa banyak itu muslim Turki yang masuk ke perguruan tinggi di Jerman, yang belajar studi agama, religious studies atau islamic studies, tapi mau memperkuat iman. Padahal kata profesor di sana, ini adalah universitas sekuler dan kita mempelajari agama secara akademi, bukan untuk memperkuat iman. Jadi banyak uh, student dari Turki itu yang agak kecewa dengan model pengajaran Islamic Studies di Jerman. Tapi ini kasus Universitas Kolom dan setahu saya Universitas Frankfurt. Saya nggak tahu Universitas yang lain. Ya. Malah ada beberapa kasus di Universitas Frankfurt misalnya, ketika yang mengajarnya itu profesor non-muslim dan dia liberal misalnya gitu, itu banyak student yang muslim itu ketika belajar agama itu pakai headset. Jadi dia nggak mau dengar. Katanya dianggap ini profesornya liberal, tidak tidak untuk memperkuat iman. Gitu nah ini, ini ini juga menurut saya uh, problem di Indonesia tapi di Indonesia tidak separah itu uh, di PT KIEN nah hanya problemnya di PT KIEN adalah uh, di, terutama di daerah-daerah di mana di situ uh, apa namanya Islam sangat kuat seperti di Aceh di Pekanbaru bisa di Padang ya itu uh, pertama tadi uh, apa namanya peminat uh, studi perbandingan agama sangat sedikit yang kedua juga kalaupun ada mereka ingin agar jurusan itu tuh untuk memperkuat iman dan untuk dakwah gitu. nah, itu. juga problem ya. Jadi saya selalu bilang kepada mahasiswa ya, pertama kalau kita mempelajari agama-agama orang lain itu kita mempelajari kebudayaan-kebudayaan orang lain karena agama itu lahir dari rahim kebudayaan ya. Kita lihat kebudayaan dunia hari ini adalah kebudayaan yang banyak dipengaruhi oleh agama ya. Kalau kita lihat Indonesia hari ini ini adalah wajah Islam, ya. kebudayaan, kebudayaan Amin. Islam, Amin. ini sudah kebudayaan Islam semua. Ya, oh, orang pakai jilbab di mana-mana itu asalam apa ungkapan-ungkapan Islam seperti assalamualaikum Insya Allah, itu sudah di, sudah juga di, banyak dipakai oleh non Muslim. Jadi eh, harus ditekankan kepada mahasiswa bahwa eh, mempelajari agama-agama dunia atau agama-agama manusia itu belajar kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama juga dulu lahir dalam konteks kebudayaan tidak di ruang yang hampa atau yang kosong. Nah, saya kira kalau penekanannya kepada kebudayaan, kepada budaya-budaya, kepada peradaban-peradaban, mungkin mahasiswa itu bisa sadar bahwa studi ini adalah studi ilmiah yang tidak melulu terkait membahayakan akidah kita. Jadi maksud saya itu apa namanya perlu ada penekanan itu bahwa ini adalah ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan itu milik Allah, walillahil masyriq wal maghrib timur dan barat juga milik Allah gitu. Jadi ilmu pengetahuan juga dari dari Allah tidak dikotomi sebenarnya ya. Itu semuanya dari Allah ilmu pengetahuan itu. Nah malah di, di universitas universitas di timur tengah setahu saya juga ada jurusan uh, mukoronatul Adian Di Universitas Muhammad bin Saud itu ada mukoronatul adiyah. Di Al Azhar ada mukoronatul Adian Ya belum lagi di negara-negara yang lain. Misalnya di Syria atau di Lebanon jadi ada khusus jurusan Muqoronatul Adiyat. Atau ada juga jurusan misalnya Al-Fikrul Islami Pi Munadorotil Adiyat. Jadi tetap mungkin itu masih masih preskriptif. Ya. Jadi bagaimana Islam mau melihat agama-agama lain. Tapi artinya di Timur Tengah pun agama-agama itu dipelajari secara akademik. gitu Dengan tingkat akademiknya yang kita bisa perdebatkan. Tapi itu sudah sangat baik bahwa di negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim juga agama-agama itu dipelajari gitu ya. Nah karena itu sebenarnya tidak ada alasan bahwa mempelajari agama-agama itu tidak ada manfaatnya. Ya. Malah Al-Quran itu menyebut malah sumber pertama kooperatif religius religi itu adalah Al-Quran karena Al-Quran yang pertama kali menyebut komunitas-komunitas keagamaan al Yahud, al Nasoro, al Majus, al Sobiin, waladina asroku misalnya itu komunitas keagamaan disebut oleh Al-Quran dan itu akan menjadi kajian akademik. Jadi kita nggak bisa apa namanya memahami agama orang lain hanya menurut Al-Quran, tapi perlu ilmu-ilmu bantu sejarah agama, agama, sosiologi agama, antropologi agama dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Media dan Prof Ali. Oke, sudah jam 11 di sini. Mungkin kita kasih waktu uh, kalau ada pertanyaan secara langsung ya, uh, tidak yang ada di chat. Mungkin saya kasih untuk dua peserta saja. Jika ada, silakan raise hand uh, sehingga bisa bisa saya unmute ininya. Apakah ada? Ada itu. Siapa itu? Silakan Lalu saya itu. boleh tanya, Pak Yusuf. Oh, silakan Pak Dr. Rifki. Nah, ini Ahlul Hadis. Silakan. Atau Ahlul fikih. Ahli Hadas, Pak. <laughs> silakan, silakan. silakan. Ya, yang, yang pertama saya singkat saja kepada Prof. Ali. Di awal Pak Ali menjelaskan tentang Geographical Distribution atau pembagian distribusi secara geografis agama-agama. Eh, pertanyaan ini kemarin sudah saya tanyakan waktu eh, seminar eh, diskusi dosen sebelumnya tapi menurut saya tidak terjawab. Jadi pertanyaan saya adalah apakah semakin eh, majemuk pemeluk agama di sebuah kawasan itu semakin moderat? Semakin Homogen pemeluk agama di sebuah wilayah maka semakin tidak moderat atau semakin eksklusif. Misal misalnya Aceh dengan mana misalnya Jawa mungkin yang lebih heterogen. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha mungkin ada Buddha dan ada penganut percaya dibandingkan dengan Islam saja. Nah mohon tanggapannya itu yang pertama untuk Prof Ali ya. Apakah sudah ada riset tentang itu? Yang kedua, untuk Prof. Media, setahu saya, studi agama-agama di kalangan di kampus itu terbatas pada teori-teori, apa ya istilahnya, ya, epistemologi atau sesuatu yang hanya dipikirkan lalu ditulis. Tapi, bagaimana kemudian para para peneliti agama ini turun ke masyarakat. Jadi yang yang hadir di masyarakat itu bukan dai-dai yang tadi istilahnya Pak media itu yang goblok-goblok, yang nggak ngerti apa-apa tentang agama lain, kemudian menghukumi agama lain. Nah, itu itu bagaimana itu uh, solusi atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau melihat di chat itu yang Wita Uh, wilayah Indonesia Timur ini sudah mulai siap-siap untuk sholat Jumat. Jadi, mungkin saya kasih satu lagi ya. Uh, pertanyaan ini ada pasjud, ini ingin bertanya. Ini uh, silakan, waktunya mungkin uh, tidak banyak. Silakan Fajud. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tepatnya ingin berstatement sedikit mengenai diskusi yang cukup menarik sekali mungkin banyak yang bertanya terkait tentang uh, melihat agama-agama ini. Di sisi lain faktanya pluralitas. Tapi di sisi lain apakah sumber agama kita Islam ini uh, yang sebagai believer yang ada di PKI ini adalah ada uh, ada dasar teologisnya yang jelas? Saya kira ada. Memang ini problemnya perlu dikaji lebih dalam 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 termasuk tadi usulan dari Bapak Rifki para sarjana-sarjana yang mumpuni ini bisa terjun langsung karena kita melihat fenomena sudah banyak para dai kiai baik yang lewat siaran YouTube apa eh, media sosial lainnya tidak hanya mimbar-mimbar yang sering mengatakan membanya menyitir ayat walang tardu yahudu walan nasara hatta amil sering diartikan eh, mengajak para believer Islam untuk juga eh, membenci eh, 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 dan sebagainya padahal ayat itu adalah ayat yang eh mengajak kerahmatan bagi kita believer para pengikut Rasulullah Muhammad SAW supaya kita jangan sama seperti sebagian Yahudi dan Nasrani yang bersifat eksklusif sebagaimana ayat yang lain mengatakan waqalatil yahudu laysatun nasara ala syai orang Yahudi mengatakan menganggap orang Nasrani tidak ada apa-apanya dan sebaliknya orang Nasrani juga demikian wa nasara uh, yahudu ala syai padahal mereka sama-sama membaca kitab artinya mereka tokoh-tokoh agama tapi mereka bertarung bertengkar bagaimana dengan mereka yang la ya'lamuna mereka yang awam saya kira akan lebih parah lagi pertengkaran pertengkaran konflik keagamaan ini nah tapi bagaimana dengan mereka yang sebagian Yahudi Nasrani ketika berserikat ketika ada komunitas baru yaitu Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya mereka mengatakan wa la, la yadkhulul illa man kana hudan mereka sudah bersekutu, berserikat seakan-akan mengkapling surga yang surga adalah hanya uh, Yahudi atau hanya uh, Nasrani atau mereka berdua tapi okay. Rasulullah Muhammad tidak marah, tidak oh itu salah. Justru di situ adalah dalil pluralisme yang sangat otentik. Beliau mengatakan berdasarkan wahyu dari Allah, bala iya. Oke. Okay. Bagaimana okay. mengatakan alastu bala syahidna. Nah ini okay. bala man aslama wajhahu okay. seterusnya itu adalah dalil otentik sehingga perlu ada nanti uh, Pak Muhammad apa itu menjawab Islam Medina dan apa itu inilah dina Andullahi Islam. Saya kira okay. ini nanti para dosen yang mengampu mata kuliah ini bisa mengkaji tafsir-tafsir itu dengan baik sehingga bisa memberikan pengaruh kepada mahasiswanya bahwa kita penting mengkaji tentang agama-agama itu sendiri. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Saudara uh, Fasyud, silakan uh, Prof Muhammad Ali, Prof Media closing statement uh, uh, sekali menjawab pertanyaan dan pernyataan tadi ya. Silakan. Ya, uh, terima kasih uh, Dr. Rifki Muhammad. Uh, hubungan antara kemajemukan dengan sikap moderat atau toleran. Ya, uh, semakin majemuk masyarakat bisa jadi semakin toleran, semakin memahami dan semakin uh, menerima orang lain. Tapi semakin majemuk juga bisa membuat orang semakin menutup diri dari yang dianggap sebagai uh, orang lain itu. Jadi bisa dua hal uh, yang homogen itu bisa jadi karena mereka tidak terlalu banyak tahu ya kalau mereka tidak berhubungan dengan orang ya mereka hidup sesama mereka saja uh, mereka tidak akan terlalu uh, peduli dengan yang lain. Tetapi ya yang paling menentukan ini perlu dikaji secara uh, secara uh, apa ya secara survei atau ilmu ilmu sosial ya ilmu ilmu sosialnya harus mengkaji secara khusus tetapi secara umum yang membuat orang bisa lebih toleran toleran itu adalah kontaknya jadi semakin dia kontak dengan orang yang berbeda itu kemungkinan untuk bisa memahami orang itu lebih besar jadi kalau anda misalnya hanya bertetangga dengan katakanlah anda bertetangga dengan orang syiah misalnya ya anak sunni kemudian bertetangga dengan syiah itu Dibandingkan dengan orang yang tidak punya tetangga Syiah, bisa saja orang yang bertetangga dengan Syiah itu lebih tidak toleran. Kenapa? Dia tidak mau berkunjung, tidak mau bertamu dengan orang Syiah. Tapi kalau dia bertamu dengan orang Syiah itu, ya makan sama-sama, ya. Jadi personal relationship itu, kontak itu lebih penting, lebih bisa membuat kita lebih menerima orang lain ketimbang kita hanya berada di tempat yang beragam. Contoh lain adalah media. Anda lihat bahwa media massa, Facebook, itu luar biasa beragamnya, luar biasa majemuknya. Tapi apakah kemudian orang menjadi lebih moderat atau lebih toleran dengan banyaknya orang ya, tapi kan tidak. Bahkan ada yang lebih menutup diri, bahkan ada yang lebih ingin memproteksi diri. Termasuk di Amerika, Anda tahu bahwa kejadian kenapa Trump menang kan? <laughs> itu antara lain karena karena memang mereka merasa para imigran pendatang ini adalah ancaman. Ya, ketika kita melihat orang lain sebagai ancaman bukan sebagai teman, maka kita akan menutup diri. Dan Amerika sangat beragam, ya. Tapi di sisi lain di Amerika juga karena memang majemuk, banyak sekali orang yang sangat-sangat liberal atau sangat bebas begitu sehingga itu dimungkinkan oleh oleh situasi yang majemuk. Uh, ini sangat sangat kompleks masalahnya, Mas Rifki. Tapi uh, pertanyaan ini secara singkat, semakin kita kontak dengan orang lain, itu kemungkinan untuk memahami lebih besar. Ketimbang kita hanya majemuk, tetapi kita tidak seperti anda duduk di bus, ya, anda tidak ngomong kan? <laughs> ya sekedar ber, sekedar bersamaan dengan orang lain, tapi itu namanya bus, uh, ya bus pluralism. Jadi bus pluralism. Oh. Tapi Anda tidak mau ngajak ngomong kan, nggak mau mengahami dia, kamu mau siapa, mau kemana, dan seterusnya. Nah ini kan sama saja. Jadi pasif toleran, lebih kepada sifatnya pasif. Yang kita butuhkan adalah aktif. Aktif tolerans, aktif engagement. Saya kira itu Mas Rifqi, ini kita bisa diskusi lagi. Terima kasih uh, tanya. Prof. Yeah. Uh, closing statement ya, Pak Dr. Yusuf Rahman. Jadi apa yang saya bahas tadi, <tuh> tentang pendekatan-pendekatan religious diversity and pluralism, intinya bahwa kemajemukan agama itu adalah fakta. Fakta dari dulu dan fakta sekarang. Sekarang semakin majemuk. Karena itu tidak ada alasan buat kita sarjana-sarjana, mahasiswa, dosen, untuk bisa memahami keragaman ini secara akademis, secara ilmiah. Kita tinggalkan eh, Sikap-sikap kita yang cenderung menutup diri, karena menutup diri secara ilmiah akan mengurangi kemungkinan kita memahami berbagai bentuk kebenaran, berbagai cara orang menjadi orang baik, berbagai macam orang menjalani kehidupan. Dengan kita membuka diri, maka kita bisa belajar tentang orang lain. Jadi, kalau kita mau membuka diri, kita belajar tentang orang lain. Bukan untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi kita, tetapi mungkin bisa memahami tradisi-tradisi orang lain dari perspektif mereka. Dan ini banyak sekali teori-teorinya. Uh, saya kira itu uh, cara teori itu artinya cara menjelaskan, ya. cara menjelaskan fenomena yang sangat beragam. Dan teorinya itu tidak satu. Yang kedua, yang, menur yang menurut saya perlu saya sampaikan, pendekatan uh, memahami kemajemukan agama ini bisa menjadi uh, analytical lens ya lensa analitis ya jadi saya bisa sebutkan pluralism studies jadi bukan hanya gender studies atau feminist studies tapi pluralism studies bukan pluralism dalam makna yang satu bahwa semua agama sama tapi pluralism dalam arti tadi yang sangat beragam tadi jadi pluralisme itu tidak satu mananya dan itu bisa kita isi maknanya sesuai dengan kajian-kajian kita baik secara tekstual maupun kontekstual, sosiologis, antropologis, psikologis dan lain-lain sebagainya. Terima kasih semua partisipasi dari teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan terima kasih Pak Dr. Yusuf Rahman, Dekan Fakultas Usuluddin, Dekan saya juga, Dekan kita semua. Semoga sukses untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Prof. Media. Ya, eh, kepada Dr. Rifki Muhammad Al-Hadasi tadi. Ya. <laughs> <laughs> Jadi eh, kan nggak semua akademisi di kampus tuh mau dakwah di masyarakat ya, nggak semua ya. Tapi sebagian besar di PTKIN itu memang terlibat di masyarakat. Tapi kita tahu ada sebagian kecil yang memang akademisi murni dia hanya mau mengajar dan meneliti aja. Nah di dalam ilmu dakwah setahu saya ada istilahnya dakwah multikultural. Nah menurut saya dakwah multikultural itu tidak semata objeknya yang didakwahi itu multikultur dan multiagama, tapi juga menurut saya dakwah multikultural juga materinya kontennya ya. Nah, karena itu kalau nanti ada standarisasi atau sertifikasi dai atau ustadz misalnya ya perlu ustadz-ustadz -ustad, dai-dai ini belajar tentang agama-agama lain secara objektif. Harus datang ke kita, ke PPKY, ya. Nah, supaya apa? Supaya tahu betul bahwa eh, bahwa apa namanya eh, pembicaraan Al-Quran dan hadis tentang agama-agama lain itu perlu ilmu bantu dari ilmu-ilmu yang ada, sosiologi, antropologi, filsafat, sejarah dan lain-lain. Nah, ini 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 banyak dai-dai atau ustadz yang hanya menggunakan teks-teks normatif tanpa bantuan ilmu-ilmu lain. Gitu. Saya tidak tahu apakah mereka tidak mau atau tidak tahu. Ya. Misalnya contoh, contoh ini contoh aja uh, soal trinitas itu Quran bilang lakon kafarol ladina kolu salisu salasa telah kafirlah orang yang mengatakan kalau Allah itu salisu salasa salisu itu artinya yang ketiga atau Tuhan nomor tiga atau Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan jadi dalam logika Al-Quran, ada Tuhan Al-Awal, ada Tuhan Asagi, ada Tuhan Asali. As kalau ada orang punya keyakinan seperti itu, kafir ya, Quran betul ya. Kalau orang meyakini ada Tuhan nomor satu, Tuhan nomor dua, Tuhan nomor tiga, secara independen, masing-masing terpisah. Jadi Quran tuh betul tuh, tapi masalahnya orang Kristen tuh melalui trinitas tidak punya keyakinan kayak gitu. Tidak ada keyakinannya kalau Tuhan Bapak itu Tuhan nomor satu, Yesus Tuhan nomor dua, Roh Kudus Tuhan nomor tiga, masing-masing independen. Enggak begitu. Gitu. Nah Ustaz-Ustaz itu -Ustaz saya enggak tahu. Ustaz-Ustaz nih, ini -Ustaz enggak mau tahu atau enggak mau belajar. Atau memang enggak mau. gitu. Itu Quran tuh jelas. Kafir kalau orang mengatakan oh Allah itu Tuhan nomor tiga dari tiga Tuhan. Salih sustalata. Nah, trimurti dengan trinitas tuh enggak begitu. Gitu. Ya. Jadi Uh, tapi saya tapi sampai hari ini ustadz ustadz tuh nggak mau kalau saya kasih tahu juga nggak mau nggak mau nggak mau terima gitu Buat itu tetap aja kafir gitu nah nanti di perguruan tinggi di PTKN kita ajari ada perspektif yang berbeda misalnya Trinitas Kristen itu Tuhan Bapa Yesus dan Roh Kudus tapi kalau Trinitas Alquran Allah Nabi Isa dan Siti Maryam ya kan Nabi Nabi Isa mengatakan apakah kamu menganggap aku dan ibuku dua Tuhan Anawa Umi Ilahaimi jadi Trinitas Al-Quran itu Allah, Nabi Isa, Siti Maria. Beda tuh dengan Trinitas yang betulan. Maksudnya bukan yang betul, maksudnya yang dipahami oleh Katolik dan Protestan. Misalnya. Nah karena itu eh, saya mendukung kalau ada sertifikasi ulama atau standarisasi ulama dalam konteks memahami agama-agama orang lain secara objektif. ya. Saya kira ini perlu. gitu. Nah, jadi dakwah multikultural juga menurut saya perlu kontennya adalah konten yang berdasarkan kebudayaan-kebudayaan eh, dan agama-agama orang lain yang objektif. Nah, yang kedua sebagai apa namanya? closing statement. Saya ingin mengatakan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Profesor Ali, mari kita di negara Indonesia yang majemuk ini yang tadi saya sebut ada sekitar 400 atau 500 agama dan keyakinan, mungkin kita maulah terbuka untuk mempelajari agama-agama dan keyakinan orang lain. Sebagai pengetahuan aja, sebagai pengetahuan, sebagai kebudayaan karena apa? Karena kita keluar rumah Langsung kita ketemu dengan pemeluk agama lain. Kita naik bus di depan itu, langsung kita ketemu dengan pemeluk agama lain. Jadi, saya kira perlu tuh pemahaman agama orang lain untuk pemahaman kita aja, gitu ya. Nah, kemudian menurut saya, mempelajari agama-agama ini, studi agama secara khusus atau studi agama-agama secara umum, itu harus memperkuat identitas kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut saya, ini penting ya. Jadi, ibarat rumah ini di dalam rumah tuh kan ada banyak kamar ini kamar-kamar komunal kamar Hindu kamar Islam kamar Buddha kamar Konghucu kamar Kristen tapi kalau sudah keluar dari kamar komunal menuju ke ruang tamu menuju ke wilayah publik di ruang publik mari kita berbagi etika keagamaan kita untuk memperkuat kebangsaan kita saya kira ini penting ya bisa nggak tuh kita tuh umat beragama kalau di wilayah publik nggak semata-mata merasa sebagai umat tapi juga sebagai citizen sebagai warga negara sehingga enggak ada tuh persekusi, enggak ada tuh diskriminasi gitu loh. Kita ini sampai hari ini apalagi semakin menguatnya politik identitas agama, itu selalu merasa sebagai umat. Jadi kalau di wilayah publik merasa sebagai umat Islam, merasa sebagai umat Kristen, tapi uh, citizenship-nya tuh enggak kebawa gitu. Padahal dari SMP kita belajar PPKN, di kampus kita belajar civic education ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang mari keumatan dan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia itu kita bawa di wilayah publik lalu etika dari agama kita yang kaya dan luas itu kita bawa untuk memperkaya atau untuk sharing etika keagamaan dan kebudayaan untuk memperkuat identitas kebangsaan kita. Saya kira itu saja Pak Dekan Yusuf Rahman. Terima kasih Pak Dekan sudah mengundang saya dan kami. Terima kasih pada Profesor Muhammad Ali. Kita belajar banyak tadi dari teori-teori yang rumit itu ya. Pluralisme ada banyak, toleransi ada banyak. Uh, apa ada banyak inklusivisme ada banyak. Ada juga memang Prof ya bahwa orang itu eksklusif secara teologis, tapi inklusif secara sosial. Saya menemukan banyak sekali. Ya, saya nggak tahu untuk kategorinya apa istilahnya tuh dari riset Pak Muhammad Ali itu. Jadi ada juga orang yang inklusif secara teologis, tapi eksklusif secara sosial loh. Banyak itu. Pluralis secara teologis, tapi juga eksklusif secara sosial. Ya, misalnya saya sering tanya ke mahasiswa saya, apakah kamu mengakui ada keselamatan pada agama-agama lain? itu sebagian besar mengatakan ya, saya mengakui. Tapi kalau ditanya apakah kamu mau nikah beda agama, mayoritas menjawab tidak mau. Padahal agama-agamanya juga di mata dia selamat ya. Tapi kalau nikah beda agama nggak mau. Karena beda kebudayaan, beda kultur, beda lain-lain. gitu Nah saya kira kita belajar banyak tadi dari Profesor Muhammad Ali tentang begitu banyaknya teori-teori untuk memperkuat dan memperkaya religious studies dan islam studies. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira closing statement dari kedua narasumber kita ini sangat penting ya. Apalagi ini hari Jumat ya. Kita nanti akan dengarkan bagaimana waktu khutbah Jumat pada kali ini. Yang paling penting saya kira tadi yang disampaikan bagaimana kita mau membuka diri, mau berkomunikasi dengan dengan rega kita, dengan tetangga kita, gitu ya. Jangan kemudian kita menutup diri, kita menganggap mereka semua sebagai teman bukan sebagai sebagai musuh, sebagai ancaman. Uh, saya kira menarik sekali yang disampaikan uh, dan tentu uh, atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita, Prof Muhammad Ali dan Prof Media Zero Bahri, kepada Bu Rektor yang telah membuka kepada para partisipan, ya. Tadi mencapai 200, tapi karena sekarang sudah mendekati sholat Jumat, jadi sudah ada beberapa yang izin ya. Eh, mohon eh, mengisi apa eh, daftar hadirnya, karena ini nanti untuk kegiatan kita selanjutnya bisa bisa kita share juga kepada bapak ibu yang hadir pada kali ini. Eh, untuk bulan depan kita sudah menjadwalkan dan narasumbernya sebetulnya masih bergabung bersama kita ini Prof. Salahuddin Kafrawi ini itu temanya tentang addressing religious extremism. Ya tentang tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang radikalisme, penusukan apakah itu termasuk dari kelompok radikal? Apakah radikalisme akibat dari apa tidak mau membuka diri. Nah ini Addressing Religious Extremism Challenges and uh, Drivers itu nanti akan dilaksanakan bulan Oktober tanggal 16 2020. Ada yang memohon agar dipertimbangkan jadwal pelaksanaannya karena terutama di Indonesia Timur ini sudah waktunya sholat, tapi kita juga harus mempertimbangkan yang Barat, mempertimbangkan juga yang di, di Amerika ya. Uh, kalau di sebelah sana itu sudah sudah Uh, larut malam ini ya tapi kita akan coba diskusikan lagi jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi dan insyaallah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan pertemuan selanjutnya sekian uh, kurang lebihnya mohon maaf selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah dari Aceh barukah.